dia dah boleh balik. Tengok ada orang semayang jemaah pula. Maka sunat kita pula berjemaah. Semayang yang pertama itu semayang wajib. Semayang kedua jadi sunat. Nabi kata, "Ba'inna laka nafilah." Kerana bagi kamu semayang yang kedua sunat sahaja. Okey. Ha, selesai. Kemudian kata pengarang dibolehkan meninggalkan semayang jemaah kerana uzur dengan dalil hadis. Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang mensahihkan keduanya, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, akan dia akan hadis man sami'an nida fala yaqtihi fala salata lahu illa min fadli. Barang siapa mendengar ia akan bang, maka tidak datang ia seorang akan dia akan jamaah, maka tiada semayang baginya yang sempurna melainkan kerana uzur. Setengah daripada segala uzur itu hujan kerana hadis Abu Daud dan Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Ibnu Abi Malik daripada bapaknya Ibnu Abu Malik radhiyallahu anhu berkata, ia adalah kami serta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Hudaibiyah, maka mengenai akan kami oleh hujan, tiada membasahkan ia akan bawa sepatu kami, maka menyeru oleh yang menyeru suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu bi rihalikum, artinya semayang oleh kamu pada tempat kamu. Baik. Bila kita di ada majlis, agama berkumpul seperti semayang jemaah, seperti semayang jemaah, seperti ada program-program agama dan seumpamanya, tiba-tiba hujan, maka itu adalah uzur. Faham? Itu adalah uzur. Kerana hujan masuk dalam beberapa hadis termasuk uzur syar'i. Nah, kerana hujan ini memayahkan, hujan membasahkan. Nah, jadi kalau kita ada kereta, tak ada uzur. Kerana bila naik kereta kena ada hujan. Bila tidak ada kena hujan, tidak ada uzur. Faham lagi? Walaupun hujan itu lebat, dikira tidak ada uzur. Nah, gitu. Sejuk pun uzur juga. Dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kalau sejuk, tak wajib pergi semayang jemaah. Sejuk macam mana? Sejuk melampau. Bukan sejuk macam kita duduk di selayang, duduk dalam rumah panas, keluar kat hati luar, terus sejuk, duduk-duduk kan. Tak wajib semayang jemaah. Bukan sejuk itu. Sejuk macam negeri yang sejuk. Macam di Syria, di Syam, di Palestin musim sejuk ni, sejuk sangat. Jadi boleh membahayakan. Maka sejuk itu dia kira uzur syar'i. Ataupun kita nak makan kenduri. Jadi masuk dalam kawah besar tu, nak makan lepas semayang jemaah. Kenduri kahwin. Biasalah lah. Jangan rapat kenduri bercerai. Kenduri kahwin lah. Jadi kayu api tu dia basah sikit. Bila kayu api tu lembab sikit, dia lambat masak. Bila lambat masak, memang lambat gelegak lah bulan tadi. Dijaga semayang jemaah. Maka ulama fiqh kata, tanpa orang yang jaga bulan tadi, tidak semayang jemaah. Faham lagi? Okey? Kenapa? Kerana nanti mudarat ramah orang kampung tak boleh makan. Sebab dia tinggal. Dia tinggal di semayang jemaah. Balik tengok, penuh air hujan. Masuk dalam kawung. Jadi dikira uzur. Ataupun ada binatang. Ada binatang dalam kita Allah Allah. Binatang juga halangan uzur syar'i. Kita nak pergi kuliah, kita nak pergi masjid, ada maknanya ceramah agama, atau nak pergi semayang jemaah, atau nak pergi semayang jemaah, ada binatang buah. Binatang buah macam anjing gila ke terlepas di luar. Kalau kita keluarkan dia gigit kita, kita pula jadi gila. Faham lagi? Jadi gila. Ini contoh. Jadi tak pergi ke masjid, tak datang kuliah. Walaupun kuliah, fardu ain, ulama kata. Fardu ain ni maknanya siapa yang tak mari dosa. Melainkan dia ustaz dah, dia alim dah. Kalau tak lepas lagi ilmu fardu ain, ada orang mengajar ilmu fardu ain, siapa-siapa yang mampu tak hadir berdosa. Tiga kali tak mari jadi fasik. Tapi kalau dia kena ada binatang macam anjing gila tadi, maka tidak berdosa, tidak mari masjid. Faham lagi? Itu contoh-contoh uzur syar'i. Jadi ramai-ramai orang yang tak datang masjid kuliah tiap-tiap malam, tak mari masjid,
Ada tak saudara mara kita jenis tak suka kuliah agama, tak suka ceramah? Ada tak? Ramai lah. Jadi kita serta baik, mungkin ada anjing gila di rumah. Dan setengah daripadanya angin yang kuat pada waktu malam, kerana adalah Rasulullah SAW menyuruh ia akan menyerunya pada malam hujan dan malam yang sejuk, yang mempunyai angin, dengan berkata ia, ala sondu bihirhanikum, hubaya-hubaya, mana jaga-jaga. Sembahyang oleh kamu pada tempat kamu, menceritakan dia hadis oleh imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Begitu juga kalau ada angin yang kuat, nek, ada angin yang kuat, nek. Jadi Nabi kata kepada seorang laki-laki, bila ada angin kuat, ada hujan ribut, malam yang sangat ribut pasir dan sebagainya, Nabi kata kepada seorang laki-laki, nampak, sallu fi rihamikum, sallu fi rihamikum. Ha, apa makna? Maknanya semayang di rumah, tak payah balik masjid, jadi masuk abu dalam mata, jadi kena hujan dan sebagainya. Ha, Islam ini begitu indah. Nek, ha, dah kita boleh buat tak lah itu? Boleh. Kita lagi canggih ni. Ada mikrofon, ada pembesar suara. Tahu tak? Untuk pemberitahuan. Waktu orang dulu-dulu, kalau kematian, dia ada katok benda. Ha? Geduk. Ha, kayu panjang tu. Tak ada dah ni. Tang, kubat ni. Apa ni? Geduk. Gentong. Beduk pun boleh kau. Nah, kalau ada tak kulit tu beduk. Ada kulit bulat. Nah, kalau kayu saja ada lubang dalam, gentong. Ini tak ada lah. Ada kat museum, nak tengok RM2. Kenapa? Ada benda yang membantu tu. Tahu tak? Membantu orang ramai. Nah, ada nak berkumpul ramai-ramai ke masjid. Nah, ada nak bagi maklumat apa-apa. Nah, masa saya kecil-kecil dulu pernah dengar. Nah, kecil-kecil dulu pernah dengar lah. Lepas tu tak ada maksud kalau dengar tak dengar lah. Nah, kalau keluar pantai barat ni, di Johor, di Melaka, memang banyak pakat di Perak. Nah, sehingga kalau di Johor tu, dia lagu katok dia tu. Nah, mengikut bangsa, mengikut apa benda ni, kaum masing-masing. Nah, kalau orang jauh teng, orang Bugis meninggal. Tentang. Oh, Bangla. Jadi senang. Oh, orang Bugis kumpul tu lah. Muncul semayang main. JKK. Jadi Nabi kata, ala sallu bi rihalikum. Nah, dia akan naik atas satu. Sallu bi rihalikum. Sebagai mati, ala sallu bi rihalikum. Sallu bi rihalikum. Ha, ni aku benda pula ni Syiah ke. Kenapa? Eh? Ha. Terjemah Melayu lah. Dan dia Arab. Dia cakap Arab. Nah, ha, kita semayang di rumah masing-masing. Ha, betul. Ha, ni Arab. Semua mentang-mentang dia sekolah Arab. Nah, ha. Jadi lama-lama kau tak tahu. Macam nak semayang lah. Istawu suku wakum wa anta dilu, istawu suku wakum wa anta dilu, rahimahumullah. 14 tahun. Apa tak faham? Kita tanya dengan mama, benda mana istawu? Tak tahu. Istawu? Tak tahu. Sebab tu bila ustaz, bila terjemah Melayu bagi. Nah, rapatkan sah, betulkan sah. Nah, rapatkan sah. Eh, dia pergi rapatkan sah, mana rapat baru. Kan senang bahasa Melayu. Betulkan sah kamu. Tumit belakang bagi sama garisan. Ya, rapat sah, rapat baru. Betulkan sah, tumit sama garisan. Nah, alam nanti ya. Pasal terjemah bahasa yang kita faham. Berapa orang di sini yang belajar Jordan? Berapa orang balik ngaji Syria? Pak, ada 2%. Orang lain kau, adik betul dah beli. Nah, main istawu suku pakuk mendengung habis. Nah, tu pun ramai lagi orang panggang. Mana? Rapatkan sah. Boleh baca duduk ini. Rapatkan sah.
ingat nisab. Tak terbengong. Kami ingat sah. Itu satu. Betulkan sah. Nisab ke? Aduh. Malaikat Imam kata, rapatkan dengan baju, betulkan kopiah. Pasal apa? Pasal banyak sangat Arab. Bukan tak boleh, terjemah lah separuh-separuh. Dua malam Arab, dua malam Melayu. Itulah. Hari ini Selasa, Melayu, rapatkan sok, betulkan sok. Esok, esok Rabu, istahu, pahu, suku, pahu, wang, antalilu. Pahu, comel. Itulah. Lama, semayang mana? Lama mana kau cik semayang juga? Oh, 40 tahun. 40 tahun semayang. 40 tahun semayang ni maaf. Lamanya kau cik, umur saya baru 20. Lama kau cik semayang maaf. Alhamdulillah. Dah kau cik tahu dah mana wang tadi lu? Kamu kata belum lepas. Kau tadi lu tu lepas semayang makan wang lu. Dan setengah daripadanya sakit kerana bapa Rasulullah SAW tertekan sakit, ia meninggalkan ia akan sembahyang dengan manusia beberapa hari yang banyak. Nabi pun sakit. Nah, tapi Nabi sakit lebih power dari kita sakit. Hadisnya semua hadis. Nah, Nabi kata kami sakit para Nabi lebih daripada umat. Allah. Kalau demam dua kali ganda. Kalau sakit gigi dua kali ganda. Allah beri kepada Nabi-Nabi. Kenapa gitu? Sebab Allah ni dia tak sama macam kita. Bila dia sayang, disakit-sakitkannya. Maka kita tak ada sakit, tak ada susah. Tak, semua jadi belaka. Tak, ai bahaya. Nampak? Ha, dalam hadis kata, Asyadul Bala' Al-Anbiya, yang paling banyak kena susah, Nabi-Nabi. Ha. Ah, kita meniaga jadi naik pangkat pun laju, server jadi agak nanam ni. Nah, ekonomi semua kok mahmi, tak ada masalah. Agak. Nah, sebab Allah kata kalau dia tak naikkan taraf kita, dia uji. Dahlah. Maka orang yang paling tinggi taraf dia Nabi ya. Nabi tinggi sekali taraf. Sebab apa Nabi tinggi taraf? Sebab dia Rasulullah. Rasul tu benda wakil lah. Wakil Allah. Pasal tu wakil Allah. Allah nanti. Macam kita ngundi. Kita panggil wakil rakyat. Pasal apa panggil wakil rakyat? Rakyat yang dan nanti. Bila rakyat nanti? Wakil rakyat. Allah yang nanti. Wakil Allah. Rasulullah. Sebab tu wakil Allah semua bersifat dengan sidik. Benar lagi. Ada tak yang menipu? Ada? Ada seorang Nabi menipu? Tak ada. Pasal apa? Allah pilih. Tapi bila kita yang pilih wakil rakyat, ada yang benar, ada yang menipu. Yang ramai menipu. Pasal apa? Pasal kita bawa menipu. Yang tu kan nanti. Buang lagi. Nabi pun sakit. Jadi sakit sebenarnya satu nikmat. Kalau tersawak dah, sakit itu nikmat. Dan sehat itu bala bagi dia. Sehat itu bala. Sebab apa? Sebab dengan sehat orang buat maksiat. Dengan sebab sehat orang lawan Allah. Dengan sebab sehat lawan Islam. Nah, tu yang lawan-lawan Islam, lawan ulama. Orang sakit tu orang sehat. Orang sakit. Kesehat. Orang sakit dalaman, sehat di luar. Jadi kalau orang sakit tak boleh buat maksiat. Nah, tengok orang sakit dalam hospital. Cik kita melawat ni, tertang sakit. Dah, kita tengok wakcik sakit apa wakcik? Nanti ulang belakang, jadi nanti selium. Patut berpatah. Masuk 10-2 patah ni. Tak boleh gerak. Esok kita buat ni aerobik wakcik. Mak lagi dah. Ada bituk mu. Marah lah waktu ada pula. Atas pula raja waktu jauhi esok. Marah raja pasal tu. Pasal dia tak sehat. Sebab tu yang sehat tu tak ada harga pada Allah. Ni mana ni, mana minggu ni. Di disco-disco ni. Orang tu tunjuk langit. Orang sakit ke orang sehat?
sakit. Orang sakit sehat di tubuh badan sebab tu tunjuk langit. Tunjuk langit ke air pun langit. Tangan kanan, tangan kiri tunjuk bumi. Macam uyuk. Lepas tu keluar motor, bina agak asal tu. Jadi dengan kita berkumpul begini, kat bawah bagi perkumpulan-perkumpulan berharga seperti ini. Tak, kalau tak ada perkumpulan-perkumpulan begini, Allah turun pada sama. Nah, Allah Rabbi Nabi sakit. Allah kata ahasibannas wa yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah orang-orang beriman itu sudah sembang saja? Boleh kata kami sudah beriman? Dengan senang, ujikan dengan susah. Ujikan dengan kaya, ujikan dengan miskin. Nah, ada orang dengan kaya sebab kaya dia masuk dengan ada orang sebab miskin dia masuk. Dia miskin, dia marah Allah. Dia kata aku datang adil dan Allah Ta'ala nak jadikan aku miskin. Kenapa Allah tak jadikan aku kaya? Tak betul Tuhan. Dia sudah jadi tidak betul. Faham lagi. Jadi dialah yang pandai mentakmir alam konongnya. Padahal rumah tangga dia botak terkawal. Dia boleh komplain Allah yang takmir alam. Seorang laki-laki dia duduk bawah pokok beringin. Tak ada pokok beringin. Pokok beringin ni pokok yang besar ni, besar ni batang. Tapi buah dia halu-halu. Tahu tak? Besar-besar ni dia buah. Kalau pokok tembikar, tembikar berarti kan tak lagi tembikar. Timun Cina. Jadi kalau nak pergi beli tembikai di Terengganu, jangan kata tembikai, nanti dia jual mahal, dia ingat pakai dia. Tembikai berapa sesuatu ke? Okey, RM8. RM8. Dia fikir nak kena nak naik harga lah, dia ingat orang KL, dia ingat orang KL banyak duit. Kata timun, timun Cina, lagi panggil timun di FB. Panggil nak apa dulu-dulu. Baik. Buah tembikai pokok ni besar. Besar ni tak sabar batang. Duduk jari atas tanah. Buah besar ni. Besar-besar ni buah. Dia pun kata Tuhan tak pandai Allah ni. Tak hati Allah. Pokok tembikai kecil, buah besar. Pokok berini besar, buah kecil. Tak pandai Allah. Tak hati Allah. Tiba-tiba datang angin, tiup, jatuh sebiji buah beringin di atas hidung. Ting. Barulah dia sedar, dia tersilap. Patut Tuhan buat buah beringin kecil. Kalau Tuhan buat buah beringin besar tembikai, mampu dah. Baru dia sedar, dia sendiri. Dia lengok, dia kembali pakaian. Dia ingat Tuhan nak buat Adam tu tanya dia. Nak buat macam mana, macam mana, macam mana. Tuhan buat molek mereka tu. Dan setengah daripadanya uzur lapor dan dahaga pada ketika makanan hadir atau hampir hadir. Kerana hadis Nabi, hadis Bukhari dan Muslim. Iza budi'a isya'u ahadikum wa uqimati sholat fabda'u bil asyar. Baca asyar lah. Wala yaj'alanna hadda yaqruba minhu. Artinya apabila dihantarkan akan makanan petang seseorang daripada kamu dan diikamakan ke semayang, artinya komat oleh tukang bang, maka dahulukan oleh kamu akan makan makanan itu dan jangan gopoh dia hingga selesai seseorang daripadanya daripada makan. Apa maksud dia? Kita nak semayang waqamah Allahu akbar Allahu akbar masjid di rumah sebelah rumah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Waqamah jaba berasa nak makan nasi. Nasi pun ada, maka makan nasi. Tengok Allah kata aqimi solata li zikri, itu sebab dirikan semayang supaya ingat kepada aku. Oleh kerana tujuan semayang ingat pada Allah, bila rasa nak makan, makan dulu semayang. Makan dulu, orang panggil membesarkan Allah. Kalau teruk di semayang dulu, membesarkan makanan. Mana kita tak faham?
Sebab apa? Sebab kalau dia pergi semayang juga, hati nak makan, maka dalam semayang ingat Allah, ingat makan. Ingat makan. Oleh kerana kamu nak berbesarkan aku, kamu betul-betul buang dulu daripada hati kamu nak makan. Jadi bila teringin nak makan, Nabi kata, makan. Walaupun habis salam imam, tak ada mengapa. Makan dulu. Selesai makan, hati sudah selesai, baru datang mengadap kepada aku. Maka siapa yang dimakan dulu, dia membesarkan Allah. Siapa yang masuk semayang juga, dia membesarkan makanan. Kenapa? Kerana rokok sujud tu kulit dia. Ha, intipati dia, poin dia, ialah kosong. Betul tak? Sebab banyak berlaku kes, tidak kosong. Kita kan, selama ni kita semayang, teringat makan. Benda lain yang mengganggu berpuluh-puluh tahun, betul tak? Apatah lagi kalau makanan ada di tempat. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, la solat tapi hasrat di tanah. Tidak ada semayang dekat makanan. Maknanya tidak ada semayang itu, kalau kamu semayang juga, semayang kamu tidak sempurna. Itu maksudnya. Sebab itu kalau kita nak bagi orang mari rumah solat hajat, tak? Bagi orang masjid, jangan buat keluar makanan. Bagi orang mari doa untuk arwah-arwah nenek moyang kita. Betul tak? Kadang-kadang bagi orang masjid baru rumah tak? Jangan letak makanan. Habis masalah, habis selesai program, selesai semayang saja. Betul tak? Buat keluar makanan. Kita, itu adat tertuang rumah. Adat tertuang rumah Nabi kata, itu amut ta'ah. Bila ada orang mari, jamu makanan. Tapi ada hadis ni, la salata bi hadrati ta'am. Tidak jadi semayang yang sempurna kalau ada makanan. Maknanya kita jamak kedua hadis ini, bila ada panggil orang di rumah, ada majlis semayang, majlis yang berkait kepada ibadah, jangan lagi keluar makanan. Selesai dah. Amin. Okey, keluar makanan. Ni semayang aja. Bentuk pula roti canai depan. Tikmah tengok, roti canai. Kau nasi minyak? Nasi minyak. Tapi tu bukan sedayak, tu gombok. Takut pelaku itu. Betul tak? Masalah. Nak minta tolong tak boleh, silakan. Tak ada masalah. Kenapa buat keluar makanan? Boleh di dapur dulu. Faham tak? Tuan Mok kena cerita, jangan bodoh. Ni disusung habis dia makanan, panggil orang nak suruh tahlil. Tahlil apa depan makanan? Kan tahlil itu ingat kepada Allah. Dr. Wahfah Zuhairi kata, jika kita berzikir, dan ikhlas kerana Allah, baru dapat pahala. Bila ada pahala, baru niat hadiah kepada si mati. Dan pahala orang-orang tak ada orang tengok makanan. Letak sudah ada roti kosong depan. Tahlil malam pertama, tikmah tengok roti kosong. Malam kelima, laksa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam pertama, nasi biryani. La ilaha illallah, illallah. Tak, kita pusing itu. Tahlil ada yang bida'ah, ada yang dibenarkan. Ada yang molek, ada yang duduk. Itu kena ada ilmu. Di kampung-kampung atau makanan kadang-kadang adalah dia seronok dapat kerja ke, dapat gaji pertama ke, ataupun dia boleh pergi naik rumah baru ke, atau anak dia duduk SPM ke. Di kampung-kampung, dia buat nasi. Buat nasi dia atau di masjid. Orang dalam 30 orang di kampung semayang di maaf. Jadi letak di belakang masjid. Bila orang masuk seorang nak semayang isya, semayang isya ni tengok, dia nasi pakai maaf, si lemah. Jadi dalam semayang 30 orang, time tak ada nasi, 30 orang ini 20 akan semayang bakdiyah isya.
10 saja tak semayang. Tapi malam ada nasi, semua pergi ke nasi lepas salam. Tinggal 3 orang yang terbaik, Tok Imam, Tok Bilal dan Tok Syiah, 3 orang saja. Mereka istiqamah fastaqim, iaitu ada solat sunat ba'diyah. Yang lain penduduk kampung sudah mengurumuni nasi lemak, jumpa ikan bilis. Tiga ni terbaik, fastaqim, istiqamah. Tapi rakaat pertama Tok Syiah dengar orang belakang kata makan, makanlah, makan, 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 makan. Tok Syiah kata aku tak makan lagi ni, tunggulah aku. Tok Syiah tewas di rakaat pertama. Makan baik-baik. Terbaik tiga dua orang Tok Bilal dengan Tok Imam. Dah masuk rakaat yang kedua tengah rokok, orang belakang kata tambah, 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 tambah. Itu sedap ni nasi ki, sedap ni. Apa? Tu tidak dengar apa? Aku tak api lagi mutakoh jadi. Hancur lebur Tok Syiah dan Tok Bilal. Yang terbaik dulu kini selamanya ialah Tok Imam. Duduk tayat akhir je orang belakang kata makan apabila tak ada orang nak. Terima kasih, aku tak bakal lagi datang. Habis satu masjid lingkup habis. Atau Nabi kata lah salat dah bihat rati ta'adalah. Tidak jadi sempurna semayang kalau ada makanan. Bukan marah tahlil, bukan marah solat hajat. Andak dia, jangan buat keluar lagi. Habis semayang, buat keluar. Tak buat keluar pun tak apa, tahlil saja. Tapi marah ada orang. Marah ada orang, Tok Imam paling marah sekali. Dalam mazhab tu tunjuk, Tok Imam tu kata, kalau tidak sumpah orang minyak, mesti jangan empat malam. Mana kalau tidak nasi minyak, nasi dagang. Faham lagi? Tiba-tiba bikun ni makan. Amin tu terima bro. Tak adik, nyanda. Tunggu kau, aku bawa nasi ya. Tu lah, terima kan. Terima kan, tu orang kata, terima kasih ya. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kerana 7 malam datang ke rumah saya untuk berdoa dan berzikir. Terima kasih semua. Terima kasih, terima kasih macam mana pula. Terima kasih, saya nak ucap terima kasih. Tahu dah, lepas tu. Ini bagi awak, janganlah bagi tu bodoh. Awak tak angkat makanan lagi ya. Ada masalah. Kemarin ngajar, orang sebut ceramah. Orang bagi duit, balik ya. Orang tak bagi hadiah, balik juga. Tak ada rezeki. Ni tak ada, tak balik. Tunggu situ. Duit ceramah tak bagi ni. Dan setengah daripadanya bertolak-tolak oleh hadas. Wallahu a'lam. Kita bertiga. Malam esok kita tak baca kitab di Subang Jaya Kalpan. Sebelum saya menjawab soalan untuk 4 jam lagi, kita masuk slot yang ditunggu-tunggu itu soal jawab agama. Saya diwakilkan di Prof. Masjid untuk melancarkan kutipan yang tujuan kutipan pada malam ini untuk takung dakwah dan kemahdan masjid. Ia telah yang akan dipungut oleh Jabatan Amal dan Pelajar Tahfiz Surau Mustaqim yang akan menggunakan bekhat warna hijau menjadi. Jadi petugas-petugas mengutip derma dalam bangun sekarang untuk mengutip derma. Bangun-bangun sekarang. Mana petugas? Bangun-bangun. Jangan sengih-sengih ni bangun. Slow-slow jalan. Tuan-tuan dan perempuan jangan bimbang. Ni bukan tiket kuliah. Kuliah free of charge. Ini derma, sumbangan saja. Bila sumbangan, tidak wajib. Siapa yang tak mau bagi, buat apa? Tidur. Tak berdosa. Betul tak? Cuma kalau kita bagi, hapus dosa. Mana tahu kita mati malam ni, inilah sedekah kita yang terakhir dalam hidup kita. RM1. Nah. Slow-slow. Slow-slow. Jangan pijak telefon orang, cermin mata orang. Nah. Kerana kita masuk pada slot, pada bahagian yang dinanti-nantikan soal jawab agama. Seronok tengok orang ramah-ramah.
kita bawa RM10 je, nanti nak makan mie goreng, boleh minta balik. Kata ni je, habis 10, balik 6. Kalau nak makan mie goreng, boleh. Jujur, tak ada masalah. Tenang. Pada tak bagi langsung. Kalau kita tahu mana ni kita akan mati pun 3 bagi lagi. Nah, ada 1 juta nak bagi 1 juta. Tenang. Oleh kerana kita tak tahu, singgit. Slow-slow putih. Kalau budak tu dah putih tadi, lepas tu dia lalu pula, bagi pula. Baru RM2. Kita bukan Syedina Usman. Sekali bagi separuh harta, 2 kali bagi mukli tu. Allah Allah. Syukur. Yang kita makan, binasa. Ma akaltum faqa ablaik. Apa yang kamu makan, kamu hancurkan. Yang makan mulut kita sedap, mana bawa anak kita makan situ, bawa bini makan situ, itu jadi najis. Makan kek 28 warna, kek kemerdekaan, atas tu rainbow over the rainbow. Oh, banyak color. Kita makan kek tu yang 28 color, 15 minit sakit perut, keluar 1 color. Betul tak? Kamu makan sadat tu je. Tapi mak sadat tu bakal apa itu? Nabi kata, apa yang kamu derma itu kekal sampai akhirat, dulu kini selamanya. Baik, sambil-sambil kita berniaga dengan Allah, ya Allah sifatkan tijaratan dan tabut bisnes yang tidak akan rugi selama-lamanya, iaitu sedekah. Kita tengok soalan orang selayang. Soalan yang pertama, dengar baik-baik. Macam mana nak semayang kalau ada di atas kerit tahu? Kalau memboleh kerja, boleh semayang. Mana teruk, kerja dengan semayang? Itu soalan. Kerja kita dengan semayang, kerja. Maka boleh semayang. Pasal apa? Pasal semayang tak teruk macam kerja. Nah, tapi apa siap? Bawah kata tak ada barang ni. Semayang apa dah? Kan ambil barang. Tak, aku siap. Allah. Tak siap. Allahuakbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahuakbar. Bacaan sama kan? Rakaat kedua. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca Yasin lah. Nah, kat situ dulu nak baca macam biasa. Rakaat Allahuakbar. Mudah ke payah? Mudah. Akhirat mudah. Dunia payah. Betul lah. Kita nak cari dunia payah. Oh, muka macam utang kena bakar nak cari duit. Nah, nah. Apa perlu? Macam-macam. Merecik perlu. Ada orang sayang merecik habis perlu itu. Dah. Subuh 5 minit. Zuhur 10 minit. Asar 10 minit. Maghrib 7 minit. Sikit saja. Nah, cari dunia itu payah. Kalau boh marah, boh duduk, tak boleh semayang, tak boleh semayang. Dia jerit daripada boh kerik. Ambil batu tu, lepas. Ajar dia, duduk di bumi umat Islam, mu nak larang aku semayang. Mu mari menumpang di bumi ini, aku bagi tumpang mu jom. Betul tak? Ingat sejarah. Bagaimana cara kita nak semayang maghrib? Jika keluar dekat Tam Singapura dan sampai Malaysia waktu Isyak, jawabnya kita jamak. Pergi Singapura, jamak je lah. Jadi semua jamak apa? Masa maghrib duduk kat kastam, jamak apa? Jamak tak? Takhir ke taksir? Jamak takhir, jamak taksir nahu. Jadi nanti aku waktu Isyak baru aku semayang. Boleh. Dan kalau kita orang JB, kalau kita orang JB dekat saja 20 kilo saja menyeberanginya, semayang dalam kereta. Boleh. Maknanya kalau kita turun bawah tak boleh. Semayang partu ni kalau kita naik kenderaan, wajib turun di bawah. Tak boleh semayang dalam kereta kerana kita tak boleh berdiri. Tidak sempurna. Wajib turun di bawah. Tetapi jika tidak boleh turun. Faham tak? Tak boleh turun. Nak turun mana? Turun kat kastam. Takkan nak turun, nanti kereta jalan macam jam atas flyover.
atas highway. Nah, maka semayang dalam kenderaan. Faham lagi? Walaupun tengah naik motor sekalipun. Naik motor, beratur dekat kastam. Dekat immigration, nak keluar lah. Panjang. Orang balik kerja petang, Singapura pukul 7 keluar kilang je. 80 ribu orang keluar kilang. Betul tak? Beratur panjang itu. EH5. Maghrib ni dah 30 minit ni nak asyap. Lambat lagi tu. Semayang. Mengajak ke Johor Bahru, tu nampak pacar jatuh. Allah Akbar, bayang maghrib. Niat maghrib jangan niat semayang raya. Semayang raya. Allah Akbar, jarang sikit. Jarang boleh, jarang. Dah mati, dah mati. Betul tak? Senang tak? Dia membenarkan Allah saja Tuhan, dia akan masuk surga.
walau masuknya ke lubuk. Jadi Nabi ada kata, ada umatku yang masuk surga tapi hisap 70 ribu. Jadi awak nak masuk surga tanpa hisap 70 ribu orang, doa, ya Allah masukkan aku 70 ribu yang istimewa masuk surga tanpa hisap. Tapi jangan tak semayang pula. Nampak semayangnya tidak nak masuk surga. Surga mana nak ambil pun balai raya pun tak ambil. Lagi-lagi kita mati kecil belum. Tiga golongan tidak ditulis kalau buat dosa. Buat dosa tidak ditulis. Kita buat dosa tulis. Faham? Lagi Allah kepada pakat rambau. Jadi pakat minum lah. Ingat air dia banyak. Budak umur 5 tahun tadi kan. Tak minum banyak dalam 6 botol. Jadi anak Pak Ma balik umur Pak Ma. Anak Pak Ma balik umur Pak Ma. Bapa mabuk. Tulis tak dosa? Tak. Yang tulis tu tengah minum Allah. Kat jalan pirambi, kat jalan raja lah, waktu tu dia. Dan, jadi, mereka ini tidak ada isyak kanak-kanak. Kanak-kanak tidak ada isyak. Jadi, dah kita tua dah macam mana tak? Saya dah 70. Doa nak minta jadi kanak-kanak. Kalau boleh. Tapi boleh tak bodoh jadi kanak-kanak? Tidak boleh. Dah macam nak jadi kanak-kanak macam mana? Taubat. Nabi kata, Atta ibu alim zambi kamanda zambalaku. Siapa yang taubat daripada dosa, mana sungguh-sungguh, jadilah kanak-kanak yang tidak berdosa. Tahu tak? Itu jalan. Taubat. Bila taubat, tidak ada dosa. Walaupun banyak, tidak lagi akan dibicarakan. Bagi tidak bicara, hisabnya. InsyaAllah akan dapat buku daripada tangan kanan. Wallahu'alam, lama mana hisab? Wallahu'alam. Ada orang bagi rasa lama, ada orang bagi rasa sekejap. Walaupun orang yang bersamaan, adik-adik tapi rasa boleh buat lain-lain. Contoh kita dalam dunia, ada kadanya kita rasa lama satu malam, ada kadanya kita rasa sekejap satu tahun. Malang ini, contoh orang yang rasa lama satu malam, orang yang nak kahwin esok. Esok kahwin, lupa dulu, malam ini lamanya esok. Lambat kan, dulu esok. Kenapa? Pasal nak kahwin. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, banyakkan amal, bila kita timbang nanti amalan kita berat sebelah kanan, yakni amalan kebaikan, atau kita ni banyak buat benda yang baik dalam kehidupan di dunia, maka kita akan lulus SPM. Siapa lulus SPM, walaupun tidak akan masuk surga terus tanpa hisap, dia akan hisap juga, tapi hisapnya ringan. Nak hisap ringan, kena lulus SPM. SPM sijil padan mahsyar, bukan sijil pendidikan Malaysia. Tak ada kaitan tu. Sijil padan mahsyar. Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka ada pun golongan yang menerima surat dan amalan keputusan peperiksaan melalui tangan kanan, maka akan ringan sangat dia dihisap. Tolak. Jadi bagi dapat ke kanan, nak jadi golongan kanan, maka dukunglah dua perkara, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis kita tak faham, mana kamu bersama dengan ulama dulu, kini dan sekarang. Soalan seterusnya, siapakah Ashabul A'raf? Bila ditimbang di neraca akhirat nanti, akhirat ada neraca. Bahasa Melayu, bahasa Arab, kitab Quran tulis mizan. Mizanul haq, mana penimbang amal yang sangat benar, tidak ada zalim. Guna mizan, bukan daci, dah kitab tu. Guna mizan. Jangan politik, ini cerita hari kiamat. Jadi aku bila ditimbang, orang yang banyak berat sebelah amal baik masuk syurga, orang yang berat sebelah amal jahat masuk neraka. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Maka ada pun orang yang bila timbang
timbang beratlah pula pada dengan dosa. Padanya 5,000 kilo, dosanya 4,500 kilo saja. Lebihlah pahala gerak. Walaupun berat satu gram je, lebih pahala masuk surga. Timbang-timbang, maknanya dia punya dosa 1,000 kilo. Contoh, timbang-timbang pahala 1,000 kilo dan lebih satu gram. Mana lebih berat sebelah? Pada 1 gram. Walaupun lebih 1 gram, ni ulama sebut. Nah, maka diabaikan dosa 1,000 kilo tadi, masuk surga. Faham lagi? Timbang-timbang pula lebih 1 gram, masuk neraka. Nah, contoh. Dosa pada 1,000 kilo, dosa 1,000 kilo dan lebih 1 gram. Maka, nah, wa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk dalam neraka pasal lebih 1 gram. Ha, adakah dia akan diazab sebanyak sekadar 1,000 kilo 1 gram? Tak, dia akan diazab sekadar 1 gram saja. Kok lebih? Kok 1,000 kilo tidak dikira kerana standing dengan pahala. Faham lagi? Dia akan diazab 1 gram saja. Maka Nabi pun cerita ada seorang laki-laki, dia yang paling ringan sekali diseksa dalam neraka. Orang lain lebih banyak dosa dari dia. Dia paling sedikit dosanya lebih daripada pahala. Faham lagi? Dia paling ringan dalam ramai-ramai, dia ringan sekali. Lalu oleh kerana dia yang paling ringan, dia hanya diseksa dengan pakai dua pasang selipar daripada besi api neraka. Tak kena kaki, tak kena betis, tak kena muka, tak pakai selipar daripada temaga api neraka. Bila dia pakai, maka otak dia menggelegok macam bubur di dalam periuk kerana panas. Faham? Lalu laki-laki itu berkata dia yang paling azab di dalam neraka. Nabi kata sebenarnya dia yang paling ringan di dalam neraka. Soalan seterusnya, ashabul a'raf, maknanya bila timbang sama berat. Nah, dosa 1,000 kilo, pahala 1,000 kilo. Faham tak ni? Contoh, ada orang yang sama berat. Bila sama berat, maka berhenti dulu, tidak masuk syurga, tidak masuk neraka. Ha, dikumpulkan satu tempat, dipanggil ashabul a'raf. Inilah orang ini. Dan akhir sekali Nabi bercerita, ha, Allah maafkan mereka itu dan masuk syurga. Soalan seterusnya, wajib tidak baca doa selepas sembahyang? Ya, yang wajibnya sembahyang. Lepas sembahyang tak wajib, sebelum sembahyang tak wajib. Yang wajib sembahyang. Ha, sebelum sembahyang pakai kopiah wajib tak? Tak wajib. Pakai jubah tak wajib. Pakai kain pelekat tak wajib. Pakai kain batik ni tu imam. Tu imam pakai kain batik, baju hujan di NB. Tak masalah. Tapi tak sedap pandang. Yang wajib tu sembahyang. Jadi sebelum sembahyang apa lagi? Betulkan sah, tidak wajib. Rapat sah, tidak wajib. Penuhkan sah, tidak wajib. Jawab azan, tidak wajib. Jawab khamat, tidak wajib. Doa lepas azan, tidak wajib. Pakai yang putih, tidak wajib. Pakai serban, tidak wajib. Nah, ini semua benda sunnah. Boleh pahala saja. Yang wajib sembahyang. Bila salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas salam, tidak ada wajib lagi. Maka siapa yang nak berzikir boleh, siapa yang nak balik pun boleh. Cuma oleh kerana Nabi sunatkan kita berzikir selepas sembahyang, maka kalau kita sengaja tidak berzikir, maka perbuatan kita tidak elok. Ha, jadi bila kita nak berzikir, ulama dah kata, nah, nak berzikir seorang diri boleh, berzikir beramai-ramai pun boleh. Tak ada masalah. Nah, tak yang tu balok-balok, balok bodoh. Nah, ha, kerana boleh pula ke nak zikir seorang diri boleh. Itu imam. Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ramai-ramai. Kita seorang astagfirullahaladzim. Mulik. Faham? Nah, jadilah tu balok. Ha. Kiamat hanya Allah yang tahu. Tapi betulkah hadis mengatakan umur umat Islam tak akan sampai daripada 1,500 hijrah? Padahal sekarang sudah 1,400 lebih. Jawabnya boleh jadi betul jika makna itu makna yang hakiki. Jika maksud sahaja Nabi ini majasi, maka Allah mengatakan.
Ha, yang kita yakin kita sudah duduk pada hujung-hujung penggal kehidupan malam ini. Tanda pertama nak kiamat ialah lahir Nabi Muhammad SAW. Lahir dia. Kerana dia khatamul anbiya wal mursalin, Nabi terakhir. Lahir Nabi adalah tanda dekat Nabi kiamat. Tapi dekat bukan mana seminggu, ribuan tahun. Ha, ha. Jadi tanda-tanda awal semua sudah ada. Allah kata bangunan-bangunan tinggi banyak di bela. Banyak tak? Banyak. Dia ada menara jagung. Jagung besi dia letak. Faham lagi tu. Eh? Atas tu ada kubur kayu, empat jumur kayu tu. Faham lagi. Ada, dah ada. Eh? Ha, eh? Anak-anak terhati ibu bapa. Ada ramai anak ni? Ramai. Eh? Ha. Isteri tak dengar kata suami. Ramai tak? Ramai. Kita lah tu. Siapa lagi? Wang zakat dirampas sesuka hati segala kan sama sudah pernah nek tak ramai yang pandai hukum-hukum agama sekarang nek kalau kita curi makanan boleh tak kita beri pada pengemis? Jawabnya bagi pengemis itu tak salah, tapi mencuri itu dosa. Kamu tak boleh jadi Robin Hood. Robin Hood curi orang kaya bagi kau orang miskin. Tak boleh. Orang kaya haram curi. Orang miskin lagi haram curi. Dosa lebih berat. Tak boleh buat pakai teknik Robin Hood apa tu. Lepas tu orang kaya dan orang miskin. Orang kaya menderma. Orang kaya siapa? Kita lah orang kaya. Orang miskin tu gelandangan. Ni yang datang masjid, orang kaya ni. Nak angkat tangan boleh, kaya. Nak berdiri boleh, kaya. Balik masjid nanti nak makan nasi goreng, telur mata lembu. Boleh tak? Orang kaya. Faham lagi? Bukan maknanya kaya duduk penthouse 18 juta. Nak? Haa, pakai air water. Betul-betul-betul-betul. Bawa uang sapa air water. Jadi jangan mencuri. Tak boleh. Nah, Allah tak terima pun kita mencuri. Nah, sedekah bin hulu, Tuhan tak terima. Soalan seterusnya. Akhirat. Allah tanya tak kita berjuang untuk Islam atau tidak? Ha, baik. Dia akan nanti Allah tanya dah kita berjuang. Dia tak tanya berjuang tak berjuang, dia tanya umur kita. An umrika fi ma abna. Nabi sebut dalam satu hadis, la yazalu qadam ibni adam yaumil qiyamati indallah hatta yus'ala an arba. Tidak akan dapat bergerak dua kaki manusia bila bangun dari kubur masing-masing di padang mahsyar nanti, melainkan mereka akan ditanya dulu empat soalan. Salah satu soalannya, an umrika, umur kamu berapa? Wa fi ma abna, kamu belanjakan umur kamu ke mana? Orang pun ceritalah, dia tolong Islam, dia bantu ulama, dia bantu buat ni, buat masjid. Nah, dia bersama dengan golongan yang mencegah kemungkaran. Ah, dia selamat. Nah, orang yang nak menentang pula, saya dulu tak suka ulama, tak suka ke masjid, tak suka majlis ilmu. Dulu masa ada ustaz nak pergi mengajar, saya lah yang blok. Saya lah yang kacau. Nampak tak? Saya lah yang kap, tak boleh mengajar. Kacau lah. Dulu ada orang perjuangan Islam, saya menentang perjuangan. Saya anggap mereka sebagai ekstrim. Padahal awak anggap dia menanak. Pasal saya menteri. Betul tak? Apa ke? Gojohan. Senang je. Betul tak? Ada kita, ada pula perjuangan Islam dengan anak. Nek. Kamu jawab. Di depan dalam kubur ke? Atas dunia boleh konam lah ke? Nah, semua dia bergantung kat kaki Donald Trump lah ke? Nah, tapi kita tak bergantung dengan manusia. Perjuangan mesti diteruskan dulu, kini dan seterusnya. Nabi digergaji, dibelah dua dengan gergaji. Nabi apa kena gergaji? Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji air batu, terbelah dua. Sakit tak? Balik rumah, jangan ambil gergaji air batu. Ambil gaji besi, ujung jari sikit. Sebab kita, biar tercabut. Faham tak? Nuh mempertahan. Gelah dengan gergaji, terbelah dua. Nabi jaga dia. Grum, 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 grum. Panjang. Grum, grum.
keluar pi datang tadi tu. Ah, ada perjuangan. Nek. Batu Nabi pesan dok. Bila masa mana Islam itu ditindak, kamu mesti bersama Islam. Islam menang, kita dengan Islam. Islam kalah, kita mesti dengan Islam. Pasal kita setia bersama. Nabi kata, ala inna rahat Islam idariro. Baduru ma'al Islam. Jaga-jaga. Islam itu berkilah. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Di mana Islam duduk? Atas atau bawah? Maka kamu mesti bersama Islam. Faham lagi? Ala inna sultan wal kitama sayang tarikoni. Jaga-jaga nanti. Kerajaan akan berbalok dengan Quran. Quran kata haram, kerajaan kata halal. Kerajaan kata haram, Quran kata halal. Faham lagi? Nek? Quran kata jihad, kerajaan kata pengganas. Tidak. Kalau berlaku lagu itu, fakunu ma'al kita. Taklah kamu bersama dengan Quran sampai mati. Kita muhasabah diri kita. Tidak. Kita belum ada. Senang tak payah tafsir. Ini terjemah. Orang bodoh ya, tak tiba. Faham lagi itu? Lalu kata sahabat, kami kata lama itu nak buat apa dia kata kami. Nah, kalau kami mati, Nabi kata ini digergaji walaupun kamu digergaji dengan terbelah dua ataupun disula di batang kayu, tak kisah, teruskan perjuangan. Dan Nabi kata-kata yang sangat bermakna yang diguna pakai sampai sekarang. Nah, oleh pejuang-pejuang. Nampak? Mautun bi ta'atillah khairun min hayatin bi maksiatillah. Lebih baik mati dalam taat pada Allah dari hidup lawan Allah. Soalan seterusnya. Hukum Islam apabila seorang budak sudah balik melakukan pembunuhan, apakah hukum yang perlu dijatuhkan ke atasnya? Imam Mahdi sudah lahir atau tidak? Sebab ada orang kata Imam Mahdi sudah beranak. Baik. Sekarang kita duduk dalam negara sekular yang tidak melaksanakan undang-undang Allah di atas negara kita. Ha. Dalam hukum Islam, tak nak maka orang yang membunuh jika tidak dimaafkan oleh waris, maka dikenakan hukuman dengan syarat jika dia sudah itu waras, neh, dan dia sudah balik, nah, dan bukan dalam peperangan, neh. Ha. Allah kata wa katabna alaihim biha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal arba bil arbi wal uduna bil uduni wal sinna bil sinni wal juruha qisas al ayat. Kami telah tetapkan daripada dalam kitab kepada manusia itu yang diturunkan daripada langit, bunuh pada bunuh, mata pada mata, telinga pada telinga, hidung pada hidung, gigi pada gigi, kan luka pada luka. Kalau dimaafkan oleh waris dengan cara bayar diat, maka tidak dikenakan hukuman mati. Faham lagi? Dan mereka akan membayar denda kepada waris. Sebab Islam ni, agama hukum Islam sangat adil. Kita mencederakan anak orang. Nah, umpamanya lalu dimaafkan oleh waris atau didenda, bah, kita kena bayar denda tadi kepada waris atau kepada mangsa. Batulah mereka dunia sekarang tak nak buat undang-undang Islam dan dibuki. Dalam undang-undang ciptaan manusia, bila kita cederakan orang atau terlanggar mati orang, kita bayar pada kerajaan. Dalam Islam bukan bayar ke kerajaan, bayar pada mangsa atau pada waris. Ada tak Islam? Sebab tu dia tak buat, tak dapat duit. Faham tak ke? Soalan seterusnya. Jadi tak berlaku undang-undang Islam sekarang lagi tu? Tidak berlaku. Tidak boleh buat apa-apa. Kerana yang wajib melaksanakan undang-undang Islam ialah pelaksana undang-undang, iaitu kerajaan. Allah kata, "Waqtamu aydiyahuma," maka adalah kamu potong tangan keduanya pencuri. Kamu tu siapa? Pemerintah. Kita tak wajib potong, kita bukan pemerintah. Kita wajib menentukan pemerintah yang nak memerintah, biarlah pemerintah yang takut kepada Allah. Kalau tidak, kita akan disoal pula. Soalan seterusnya. Imam Mahdi sudah lahir atau tidak? Mana pun tahu. Lahir tak lahir. Tahu lagi. Lahir dia berada muka besar.
Jadi boleh jadi sudah lahir, boleh jadi belum lahir. Daripada dulu dah duduk mengaku Imam Mahdi. Jangan mengakulah Imam Mahdi. Dulu duduk mengaku Imam Mahdi, Mengaku Imam Mahdi ni tidak kafir, tapi bahlul nama. Mengaku Nabi pun. Mengaku Imam Mahdi, Imam Mahdi bukan Nabi. Mana orang yang adil, orang yang jadi pemimpin besar. Maka kita mengaku orang besar. Tiba-tiba kita bukan orang besar. Bodoh namanya. Bagaimana kita nak mengajak makmum sekolah kita yang tak ingin merapatkan sok? Apakah kau salah sunat di depan pintu masjid? Baik. Kita semayang dah, tapi orang sekolah kita jauh duduk. Macam mana kita nak suruh dia rapat? Cara mana? Cara dia senang je. Tangan dia Tuhan bagi. Ada pegang tangannya atau bajunya. Faham lagi? Tarik ke arah kita. Jangan kuat jatuh kan. Maka dia pun rapat. Boleh dalam sembahyang. Dia panggil ta'awanu ala birri. Bertolong-tolong perkara lain. Senang kan? Kalau belakang abang sebelah jauh kan? Allah. Dia jauh dia ni. Dia baru lagi. Boleh. Jangan kuat-kuat. Maruh orang. Dia sembahyang sunat depan pintu masjid. Orang nak masuk tak boleh? Jawabnya boleh lalu di depan dia. Tidak haram. Padahal melintas di depan orang yang sedang sembahyang dalam keadaan atas sejadah atau atas lain dia itu. Haram. Faham lagi? Depan sejadah tak apa. Mewili mundur boleh depan sejadah. Atas sejadah tak boleh. Dia ambil sejadah. Ini pampil tau. Dia sembahyang atas sejadah. Ini haram minta. Walaupun yang tukang sembahyang itu Bangladesh, yang tukang buat rumah yang lalu itu agung, dosa juga aku. Kita tak kira insyaAllah. Faham lagi? Tapi di ulama kata dan tiada mengapa melintas di depan orang yang menghalang laluan. Contoh kalau semayang depan pintu, ni pintu hidup depan ni semayang. Orang nak masuk keluar, tidak mengapa kita melintas di depan ni. Faham lagi? Jadi ingat kalau kita nak semayang dah ada sejadah, jangan lintas depan orang berdosa. Faham lagi? Ada orang semayang terlintas, tidak ditulis dalam sejadah. Lalu belakang boleh, depan pada sejadah boleh. Okey, hati-hatilah. Dan kita yang tengah semayang, kalau ada orang lintas, sunat kita sekat. Sekat macam mana? Buat ini. Ini Nabi sebut dalam hadis. Kita tengah semayang, nak orang pun nak lalu, buat ini tangan. Faham? Jadi kita tengah jalan tangan orang tengah semayang. Faham? Jangan marah kan? Jangan bila orang hodoh tangan Allah. Tak kira ni. Bukan boleh jaya sangat. Ada orang komis tengah ucap berkenaan dengan bayaran terlalu tinggi untuk hadir ke sebuah majlis. Tapi bila hati dibayar dengan jumlah yang tinggi, mereka tidak komen pula. Segeram lah. Baik, dia kata ada orang komen. Ustaz ni kena bayaran tinggi, sibuk sangat. Artis kena bayar tinggi apa budak sibuk? Saya geram lah ustaz. Dia pergi geram ke artis tu. Comel juga kalau tengok ada. Dengar baik-baik. Kalau artis tu tak usah kira lah. Dia tak berkait dengan akhirat. Kalau kerja mengajar dia kait dengan akhirat tau. Bukan dunia. Maka kenapa mungkin letak harga tinggi-tinggi? Letak harga tu pun tak berapa comel. Faham lagi? Jadi main letak-letak harga tu tak, memang tak berapa comel. Memang ada khilaf ulama. Tapi tak sedap didengar. Orang bagi, kita terima. Tak bagi, tak ada rezeki. Pakai waktu dulu kini dan selalu. Saya pakai gitu. Dia orang tulis dalam Facebook, kita minta oleh yang banyak ni mana tak? Nampak dah pun bohong. Nampak dah pun bohong. Dan pahala dia kita dapatkan lagi. Sebab Nabi kata bila dia tipu kita, pahala dia akhirat kita dapatkan kita. Betul tak? Sebab kita berusaha dengan masjid, kita tak ada orang jumpa masjid, tak kenal AJK, tak kenal siapa. Kita suruh wakil kita saja. Siapa nak cakap dengan dia. Kalau wakil kita minta mahal-mahal, katok wakil kita. Ikat, katok, turun dalam sungai.
Faham tak lagi? Ah, kalau diri minta juga bukan kita. Ah, kata ah, kita tak ada masalah. Orang panggil, bagi duit, kita terima. Tak bagi, tak ada rezeki. Okey, ah, semua Allah sudah tu. Cuma, kalau kita nak mengajar dan kalau tak ada, ah, macam ada orang ustaz-ustaz ni terpaksa letak harga. Contohnya dia buat bangunan, dia sewa bangunan, buat kelas bahasa Arab, buat kelas mukadam, betul tak? Ha, sewa kursi dan bilang dan pinjaman macam-macam meja. Nah, maka dikenakan bayaran. Macam sekolah-sekolah Islam, kena bayaran tak? Kena tak? Sama ya masalah. Ha, dah kan dah sekolah itu ada ngajar sirah, ada ngajar akhlak, ada ngajar hadis, ada ngajar Quran. Menetapkan yuran, tidak salah. Tapi janganlah tinggi sangat. Itu juga ada yang mengajar. Jadi personal lagi ni main seorang di masjid. Ha, letak mahal-mahal dan sebagainya. Nah, ha, kalau orang suka mu apa bagi? Banyak orang tak suka apa bagi sikit. Tak mau bagi rasa pun. Rezeki kita sudah di. Ha, jadi dah sudah kacau lah arti-arti. Arti dia memang lagu tu. Ha, ha, di sini mahal. Tak laku pun mahal juga. Ada seorang arti yang tak laku dah lah. Maknanya orang tak panggil dah buat album. Orang tak panggil dah buat album pasal suara tak sedap. Muka pun muka dudak. Ha, bila kita minta dia tu bersama dengan kita dalam pentas, tak untuk putih derma, tak untuk madrasah, dia letak harga macam dia popular 20 tahun dulu. Macam nyanyuk lagu tu. Ha, tu 20 tahun dulu, tahun 97, ni 2017. TV pun tak panggil dah dia. TV tak panggil dah, tapi dia letak. 20 ribu. Bingung kita. Oh, kau nak panggil mu 20 ribu. Aku nak panggil mu duduk dengan aku boleh tengok audien ramai. Masa mu rock hari tu, 5 ribu yang depan. Bila mu duduk aku, 40 ribu depan. Tetapi bodoh tak reti bahasa. Faham tak ni? Ah, jadi jangan lagu tu. Nek, hak jenis orang agama pun ada. Nek, kita tak payah sebut nama lah. Nek, tanda jadi 5 ribu. Tanda jadi. Bila mari siap ini 10. Dan ada yang kata 30, 20, tak mahu sebut nama. Nah, ni semuanya selebriti belakang. Soalan seterusnya. Apakah pun soalan di atas kursi? Tahu saya kalau tak boleh berdiri, kita duduk. Bolehkah kita duduk dan duduk sujud dengan sempurna? Baik. Dia kata apa pun semayang di atas kursi. Ah, dia nak bawa kau semayang atas kursi ke? Haa, dah harus semayang atas kursi. Haa, siap lah kamu. Dia kata kenapa tak semayang di atas lantai? Tengok, bagus dia ni. Nek? Dia teliti. Baik, Nabi kata sabri kau iman. Semayang, tak perlu, mesti berdiri. Fa'ilam tatatim. Nampak mana kita kerja keadaan mesti tamat, tidak ada kemampuan berdiri. Maka fakor tidak, maka boleh duduk. Semayang duduk di sini, tidak ada penetapan wajib semayang duduk atas lantai. Baik. Nabi kata fakor tidak, bukan makna wajib semayang atas lantai duduk tu. Apa semayang atas lantai? Tiga kaifiat kita akan jumpa dalam kitab-kitab hadis. Semayang duduk, duduk iftirash macam tayang awal. Duduk bersila. Dan yang tak boleh lipat kaki, punggungnya okey, berlunjur menghadap kiblat. Tapi orang yang tak boleh duduk di bawah, maka dia boleh semayang atas kursi. Okey. Nah, jadi orang saja-saja suka-suka nak semayang atas kursi, tak boleh. Tapi bila ada duduk, dibolehkan. Al-masyarakatutan dengan tuntasitan dibutasir. Kaedah kita, apabila dia ada kepayahan duduk di bawah, tak nak ni, makin dilonggarkan hukum, boleh duduk tengah-tengah di atas kerusi. Okey, selesai masalah. Jadi saja-saja kita nak letak kerusi, tak boleh. Orang yang ada uzur, boleh atau tidak? Boleh. Eh? Ha. Baik. Apakah hukum sayang pada ibu bapa? Ini nak tanya juga. Bila kawan kita ni, dia tolong kita. Nah, bila hari itu sekali kita tak ada pensel, dia beli pensel. Nah, ha, dia dua bulan lepas. Tadi dia belanja kita makan kat kantin, nasi lemak. Maka kita sayang lah dia. Kita sayang lah kawan ni. Kita sayang. Dua kali bantu kita, kita sayang. Dan makmu, makmu tu pun jadi daripada diri dia. Betul tak? Daripada dalam perut dia. Kita baik dengan kawan, kau duduk lapuk kawan. Kita duduk lapuk mak kita.
Hudoh macam mana pun itulah kamu, one and only. Hudoh macam mana pun kamu, muka macam naga sekalipun, itulah. Bang, bang, itulah sayang dari bapak kita, semasa kamu lawa-lawa. Bang, baiki tangga rumah dia, masuk almari baru kat dapur, buah pokok bunga. Bang, dia ada kuncinya. Kita sudah insaf. Boleh tak kita jumpa kawan lama kita Pak Isyak Dadok? Dia dulu Isyak Dadok, lepas tu dia sudah Isyak. Alhamdulillah. Boleh tak kita jumpa kawan lama? Boleh. Kalau kamu dia Isyak, kamu nak kawan kamu pula Isyak? Nak, maka kita jumpa dia. Ha, tapi biar kita temah dulu. Jangan kita baru longgong-longgong. Ya, baru 2 minggu dah sting ya, baru 2 minggu dah sting. Ha, kaki dia bagi bakal datang baru pula, balik awal pula. Ha, kita kemah dah, kita jumpa kawan kita. Waktu bila kita sudah jadi baik, jangan lupa kawan-kawan yang sama-sama jahat. Banyakkan kita bila kita sudah berkhidrat, lupakan kawan-kawan. Allah akan tanya kita di akhirat nanti. Okey, mu baru dah pergi sudah semayang, pergi masjid. Kawanmu sama-sama jahat, mudah-mudah lah. Ada, ada apa tu ya? Bagi awal kita. Faham? Baiklah. Baiklah kita sekarang, jangan lupa. Kita dulu jahat bersama. Cari balik. Ajak dia balik. Mana tahu berkat kejujuran kita, dia bersama-sama kita pula. Soalan seterusnya. Kalau orang miskin bagi kita duit, boleh ambil tak? Boleh tak? Kenapa tak boleh ambil pula? Pasal apa duit orang yang miskin ni tak laku ke? Boleh tak? Dia miskin, katakan dia orang miskin. Tak, dia pun nak hadiah kat kita. Contoh, kita pun tak ada, ni banyak dah memang saya memang nak bagi banyak ni saya. Inilah yang saya dapat bagi. Ikhlas, ikhlas. Alhamdulillah. Dengan duit itu, kita buat kebajikan. Masa dia orang miskin. Ha, bawa duit itu, pergi ke madrasah, pergi ke masjid. Nah, masjid dengan kamu nak beli kipas angin yang ada kotak sini. Ha, ini RM15,000. Dia terima lah. Next. Ha. Soalan seterusnya, apakah hukum isteri turut serta untuk memandikan jenazah suami? Allah lebih baik punya bini. Isteri ni dia nak mandikan suami. Contohnya Tok Imam mandikan, dia bantu. Hukumnya tak sah kata bantu. Isteri seorang nak semayak mandikan suami boleh. Dalam fiqh Islam boleh. Kalau ada khilaf tu tetap khilaf. Tapi kalau dia mengatakan boleh, boleh. Faham? Nek, mati dah suami, ha, isteri mandikan. Tak terlibat imam, tak terlibat bilal. Isteri mandikan semua sekali. Kalau sah, boleh disemayang. Tapi nak cari mana seorang isteri yang nak mandikan suami? Dia tanya balik dalam bini kita. Balik ada bini, balik tanya malam ni. Boleh? Ya, ya, nak tanya. Kalau abang mati dulu, tapi sebaiknya awak mati dulu. Tapi kalau abang kata kalau nasib tak baik, abang juga dulu. Faham tak ni? Jadi boleh tak awak mandikan saya? Cuba tanya balik sekarang. Mandi macam mana bang? Ni mayat saya lah. Itu imam lah bang. Takkan saya pula tanda-tanda kawan. Jadi kalau dia kata kita ambil balik cincin rantai. Ada yang mengatakan tidak apa berlainan jantina. Ha? Tapi ada yang mengatakan harus. Tak payah balok dalam masalah. Okay? Yang tak boleh kita mandikan bini orang. Soalan seterusnya. Adakah anak yang soleh itu kunci syurga? Ha, ya, benar. Kalau kunci itu dengan makna, boleh menolong kepada syurga. Boleh. Nabi kata awaladin salihin ya ta'ala. Atau anak-anak yang soleh. Makna soleh ini bukan pakai kopiah. Makna anak soleh bukan janggut panjang macam aku. Makna anak soleh bukan sejasa berjumpa. Anak yang beriman kepada Allah. Walaupun pakai seluar jeans selalu. Walaupun pakai kek, tapi dia beriman pada Allah, jaga solat. Bagi anak yang beriman, ha, dia berdoa,
maka boleh tolong. Doa berada tak anak dia berdoa supaya mak ni masuk neraka? Ya, supaya Allah ampunkan. Rabbi fili warhamni, Rabbi fili warwadaya, wahai Tuhanku, ampunkan aku dan kedua ibu bapa. Cukup setakat tu tak apa dah doa, itu doa syurga. Sebab bila Allah ampunkan, maka Allah akan letak pergi neraka ke syurga. Syurga. Nah, jadi boleh dikatakan anak-anak yang soleh itu kunci syurga. Soalan seterusnya, sekali lagi dah, 2 jam 45 minit. Macam mana janggut ustaz jadi panjang begini? Ada juga. Jawab dia macam mana isteri awak rambut panjang? Aku kita tanya balik. Macam mana ibu awak rambut jadi panjang macam sekarang? Tanya ibu awak, mak tak gunting, awak tak gunting panjang. Kita tak gunting panjang, ada juga gunting sekali dua. Faham? Ha. Tapi kalau tak gunting dia panjang. Nah, tapi tak semua orang janggut dia banyak. Nah, pasal kita ni orang apa benda ni? Nusantara dia panggil. Nusantara ni jenis janggut tak ramai yang berjanggut panjang. Saya mix, campur-campur. Sebab tu saya kurang Melayu. Sebab tu kata Melayu muda lupa tu tak termasuk aku. Jadi pendek panjang tak ada masalah. Nabi kata simpanan janggut, kita orang Melayu pun simpanlah. Dua-dua orang saja dikira sudah dapat sunnah. Tak lagi, tak ada masalah. Kalau jenis janggut panjang ni orang Syekhnya, orang Cecen, orang Azerbaijan, orang sebelah selatan Rusia, janggut dia macam buah nangka. Macam buah nangka, tinggi-tinggi pula tu. Tengok dia tangkap askar Rusia masa perang Cecen. Askar Rusia ni tinggi dari belanda dia. Tengok dia janggut tu takut gitu askar Rusia. Faham? Ha, tu hebat orang Cecen. Nah, orang Cecen ni, orang janggut besar tu. Nah, bila dia dengar Rusia ada hantar nak serang, mereka akan menari beramai-ramai. Kerana gembira dengan peperangan. Itu bangsa Cecen. Faham? Ha. Kita masa tapi kuat dia okey lagi. Bila kata F are you, ambil lagi. Kenapa kita makan mesti duduk? Ha. Sebab kita manusia. Itu ada. Ha, kalau berdiri lembut. Lembut ni kena duduk tak berdiri. Payah nak duduk kalau nak makan. Nah, kambing ada tak dia baru bubuk dia duduk? Tak ada. Dia berdiri. Jadi lembu, kambing, kerbau dia kena berdiri. Kita manusia duduk. Tu je lah. Okey. Soalan seterusnya. Saya pernah solat jamak takhir. Jadi saya patut semayang asal dulu ke baru zuhur? Boleh pilih. Jamak takhir tak boleh pilih. Semayang maghrib dalam waktu isyak. Mesti semayang maghrib dulu. Baru semayang isyak dan wajib mualaf berturut-turut. Jika jamak takhir semayang maghrib dalam waktu isyak, tidak wajib mana dulu, boleh pilih. Maghrib dulu boleh, isyak dulu boleh. Kemudian tidak wajib mualaf antara semayang pertama dan kedua. Faham? Soalan seterusnya. Saya musafir ke kampung halaman. Saya tunai solat jamak dan puasa. Tiba di destinasi, saya menginap dan menunaikan solat jamak puasa selama 3 hari. Bolehkah saya berbuat demikian? Baik, kita duduk di Selayar Baru. Tapi kampung kita mana? Kampung kita di Kota Baru. Okey, kampung asal. Sekarang menetap di mana? Menetap di sini dah. Anak-anak, semua sekolah sini. Ada tak pakaian-pakaian yang separuh letak di sana? Tak ada, dah ustaz. Jadi lahir. Dah sana, kampung halaman asal. Okey, kita dah tak ada barang-barang kita di sana. Kita kira sudah duduk di negeri ini. Maka jika kita nak pergi ziarah kampung kita asal, kalau kita duduk 3 hari sahaja, tak masuk hari pergi dan balik, boleh jangan pasal 3 hari. Contoh hari ini hari Sabtu. Bila nak gerak esok? Esok Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, kita akan keluar esok hari Ahad. Bertolak. Kita akan balik-balik pula ke Kuala Lumpur hari Khamis. Bermakna hari yang bukan bertolak dan bukan hari balik, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Betul tak? Jadi dikira 3 hari saja, orang ini musafir lagi. Tapi kalau kita nak di Kota Baru, hari esok nak duduk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis.
nak balik Jumaat. Maka antara Jumaat hari balik dengan esok Senin hari pergi, ada berapa hari di sini? Empat. Sampai di Kota Baru, welcome ke Kota Baru. Hilang nama Musafir, jadi pemukim. Kerana makna mungkin orang yang singgah pada satu negeri sekurang-kurangnya 4 hari atau lebih. Soalan seterusnya. Syurga tanpa hisap serta kesimpulan dah tegang dari tadi. Mengapa orang akan ikut tak ada ucapan? Kerana Allah di akhir perkataan, ucapan akhirnya tunai, hanya tunai saja. Baik. Nah, dia kata orang akan ikut. Aku nikahkan akan nikah wahai putih bin kelabu dengan hitam binti oleh. Contohnya. Dengan mas kawinnya selalu dengan tunai. Kenapa kata, tidak kata kerana Allah Ta'ala? Ah, kan kalau semayang kerana Allah, Allah aku semayang waktu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ah, jadi ni nak samakan takbir semayang dengan akad nikah. Boleh ke tak? Ni tempat yang lain-lain. Ni niat semayang, ni bukan niat. Itu lafaz. Jadi kerana Allah itu tidak wajib. Dalam semayang wajib tak? Tidak wajib juga dalam niat. Yang wajib kita buat kerja ibadah itu biar kerana Allah. Ada penyebut niat dalam hati kerana Allah tidak wajib. Jadi tak payah kata aku nikahkan nikah dengan sepulana dengan makan RM1 kerana Allah Ta'ala tak payah. Mengadap kiblat pun tak payah kata nakat nikah. Nah, aku tidak habis kan? Nakat kerana Allah je. Dah mengadap kiblat? Tak sebab. Dalam akad nikah tak payah. Nah, itu pun istihad ulama. Aku nikahkan dia akan aku nikahkan akan nikah boleh tak? Tu kau dia kata aku nikahkan akan nikah. Kalau tak mau kata gitu, aku nikahkan akan engkau boleh tak? Ha, saya nikahkan akan kamu boleh tak? Boleh tak? Ah, nikahkan akan you. Boleh tak? Untuk kau dia baru balik Amerika. Nah, asalkan betul, asalkan dipahami oleh orang yang mendengar. Jadi tak payah kata kerana dalam hati pun tak ada kerana Allah. Dalam hati kata aku nikahkan akan nikah saja. Nah, dengan mas kawin bini-bini. Soalan seterusnya. Anak luar nikah bolehkah berbikan ayah biologi? Mohon pencerahan. Baik. Anak dua nikah boleh tak kita pakai bin ayah yang zina tadi? Orang kita tanya Rasulullah, anak dua nikah ni adakah nak bin siapa ni? Bin ayah yang zina. Maka Nabi kata al-waladu lil firas, anak itu dibinkan kepada maknya. Selesai masalah. Faham lagi? Bin mak. Ulama-ulama muta'at ini ijtihad bin abdullah, seorang hamba Allah. Faham lagi? Ada gitu ya, itu istihad. Ada pun bimak, itu nas. Jadi kenapa kita nak tukar sekarang dengan bin ayah yang zina tadi? Sebab nanti kalau budak itu besar, dia tidak malu. Orang cerca, orang hina dia. Itu alasan mereka, betul tak? Kita sudah silap. Sebab yang kita tak boleh tukar, yang Nabi larang tukar, kita tukar. Nah, yang kamu tak bagi tukar, kita tukar. Kita tukar benda yang silap. Tayar bocor tukar pelik. Tayar bocor tak. Okey, kata mau tayar baru kan saya. Hei, mana tukar pelik. Tukar pelik. Okey, Cina kata gila babi. Jadi dalam masalah sekarang yang tak betul tu anak zina ke masyarakat? Masyarakat yang tak betul. Masyarakat yang menghina orang. Maka kenapa kita tukar anak pula? Tukar masyarakat, tukar minda masyarakat, tukar akhlak masyarakat, tukar persepsi masyarakat. Itu yang kita kena modify. Masyarakat yang kita kena baiki supaya mereka tidak jadi macam sekarang merendah-rendahkan anak luar nikah. Silap baiki ni. Jadi bila masyarakat jenis tidak masalah dengan orang ini, tidak ada lagi rasa malu pada kanak-kanak seperti ini. Ini masyarakat kita jahat, zalim, tidak adil. Suka menghukum orang, suka menghina orang, suka mengaibkan orang, suka mengumpat orang, suka mencerita kelemahan orang. Betul tak? Tak apa, ada masalah yang dibenarkan. Macam masyarakat hari-hari di pejabat, dia mengumpat.
Bawa pokok kedai kopi mengumpat dalam Facebook mengutuk. Itulah masyarakat kita. Faham? Nah, jadi persepsi masyarakat yang kita kena sebaikkan. Next, bukan hukum syarak. Hukum syarak sudah betul. Soalan seterusnya. Sekiranya seorang pasangan bersetubuh si hari bulan Ramadan, apakah hukumnya? Hukumnya seronok lah. Dia bersetubuh. Tok Imam kena puasa. Pak, letih lah Tok Imam. Ha, baik. Hukumnya, hukum kena tengok. Kalau dia ada uzur, tidak haram. Contohnya dia tidak berpuasa. Ha, contohnya dia sakit. Atau terlalu tua. Nah, Allah kata waman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang musafir atau sakit tak mampu puasa, maka boleh tidak puasa. Mana tidak haram tidak puasa, cuma wajib ganti lepas raya. Maka orang ni yang sakit tadi, nah, mereka wajib tak puasa? Tidak wajib. Golongan kedua, wa anal ladzina yutiqunahu bidyatun ta'amu miskin. Allah kata, dan ada pun orang yang sangat tua, tua bangka, 85 dah suami, bini 84, itu sangat tua, tak mampu untuk puasa, tak payah puasa, cuma bayar fidyah. Maka oleh kerana terlalu tua tak payah puasa bayar fidyah, mereka ini jima. Ha, kena hukum dah? Tidak kena. Kerana mereka tak mampu puasa, hanya mampu jima. Apa lagi? Itu contoh. Contoh, itu misal. Dah. Tapi kalau macam kita, orang yang mampu berpuasa dan berpuasa, lalu kita batalkan puasa kita dengan persetubuhan. Bukan tak sengaja, dalam keadaan sedar. Bukan separah sedar, sedar, sengaja. Maka kena denda. Puasa kita batal, kita dikira berdosa, dendanya untuk sehari kita buat lagu tu, puasanya 2 bulan. Syahraini. Mutatabi'aini, yang tu parah. 2 bulan berturut-turut. Ha, esok nak cukup 12 atau 16 hari, hari ni terlupa ni. Ha. Kena buat semula. Nah. Teruklah. Teruk. Kalau gitu jima malam lah. Gimau malam tak? Tapi masalah orang perempuan lah, bini kita tu masalah. Nah, bini orang perempuan ni jenis, dia memang ujian bagi suami. Kalau bukan bulan puasa, dia buat jual mahal. Betul tak? Asal bulan puasa, dia buat jual mahal. Betul. Dia bulan puasa kan, kita lapor dengan si tengah ni pun sekarang. Nah, lapor perut. Semalam pula tak ingat tak dan bangun sahur. Dia buat jalan dalam rumah tak pakai kain lah. Keluar bila air, telanjang bundak dan cinta tu lah. Jadi bagi gen kita, di jalan kita lah bini buat kecap kain. Itu ujian berada. Tapi kalau bulan nak puasa, dia buat payah. Betul lah, kita masuk dalam bilik dah tu, dia tak masuk. Bulan tak puasa, bulan-bulan biasa kan, kita duduk dalam bilik, katakan petang-petang ke kita berhajar lah. Orang lagi hajar. Hajar apa tu? Alhamdulillah, kita tak sebut pun hajar ke biasa. Jima. Ya. Kalau bak ni dah ya sebut, ha. Baik. Nah, kita ni masuk dalam bilik. Oh, baik ni tak ada kerja petang yang jok jima kali ya. Ambil air, botol kat Ali. Suku. Nampak? Apa benda ni? Apa benda ni? Kan ni pasok bumi sepupu, pasok bumi janda muda sepupu. Masuk dengan telur 23 utik, apa tu saudak 21 biji. Tapi kalau pula puasa ni wajib buka air.
dia mandi tak ingat ambil tuala. Mana? Haa. Saya buat dia uji kita. Haa. Lepas tu kita jangan ada tomoh sangat. Banyak uji kau. Punah je hanya. Haa. Haa. Buat gitu. Bila kita nak dia, dia buat mahal. Bila kita tak buat dia, dia buat murah pula. Nak? Haa. Eh, jangan pulang pulang pusa jangan main. Dah kata rantai ke? Setan kena rantai. Wasubi dati syayati. Allah kan Nabi kata. Dan diikat rantai kan akan syaitan-syaitan. Allah ni nak bagi tahu kita. Musuh kita ada dua. Satu syaitan. Yang kedua nafsu. Maka syaitan aku tolong ikat. Nafsu kamu ikat dengan puasa kamu. Jadi bila dua-dua terikat. Jadilah. La'allakum tattaqun. Tapi Allah saja tolong ikat sebelah. Iaitu syaitan. Nafsu kamu tidak ikat dengan puasa kamu yang menang. Maka nafsu itu bermaharaja. Next. Lepas itulah Nabi tak kenal sangat awak perempuan. Keluar rumah tak kamu. Sebab keinginan. Keinginan kadang-kadang suami itu ingin kepada isteri. Padahal keinginan yang tidak boleh di dirunding lagi. Haram. Keinginan apa? Nak bersetubuh. Contoh. Nah, ha, balik dia pejabat tu lah. Nek, ha, pasal tengah hari tadi kau semayang Johor dah, dah seminggu dah semayang. Ha, kau suara lelaki balik nak dekat. Masuk dia ke atas. Nak balik. Nak balik kat bini. Nek, tapi bini pula keluar rumah tak kampung. Sedih lah kita. Sedih kan? Bukan dekat pula balik rumah-rumah saudara. Dia air hitam Johor. Ada hal pun tak. Nah, kita nak imak dia. Seminggu dah tak imak. Apa-apa contoh. Bukan aku ni orang saya. Aku dah orang jatuh tau. Orang lain lah orang selayak. Suami juga dengan hebat, dengan semangat tu mana memang dapat lah. Tahu tak? Dah tengok kereta bini ada? Kereta bini apa dah? Ramah dah. Bagi ambil ke kereta? Tahu tak? Eh, dua hari nak balik dia tu. Laki tu untuk tu bernyanyi naik. Nak naik tombol. Baby, siapa tu? Minat juga lagu tu. Ya aku. Naik umur tak kau tak tu. Haa, ada masalah. Tak. Haa, korek balik. Tak kat adil. Soalan seterusnya. Apa hukum masukkan gambar baby 40 hari di media sosial? Ada yang kata boleh terkena gangguan jin. Ya, boleh kena. Bukan kata gambar. Baby duduk nombor pun boleh kena. Faham lagi? Ha, jadi sebenarnya tak ada masalah gambar. Nah, ha, tak ada masalah. Memang boleh. Nak kenakan sihir dengan gambar boleh. Tak ada gambar pun boleh. Pak, apa pun amanat ibu bapa. Sia-sialah banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Tak ada kaitan dengan gambar sebenarnya. Nek, lama dah gambar-gambar baby ni dalam suara gambar tu lama dah. Tak pernah apa-apa pun. Nek, jangan. Dia tak ada masalah baby ni. Telanjang bulat pun boleh letak ni baby. Yang kita nak jaga mock baby. Mock baby banyak sangat masuk gambar dalam media. Nah, baju lengan setengah pun masuk gambar juga. Nek, pakaian luar ketat pun bubuk juga. Nek, baju ketat dah. Buah besar, baju kecil. Faham lagi? Nek, ni ketat. Macam-macam. Baby tak ada masalah. Yang masalah, mock baby. Selfie buat muka putih lah, muka monyet lah, muka beruk dalam masalah. Baby tak ada masalah. Soalan seterusnya. Sekian lagi deh. Jangan balik bumi. Sebab kita dimaklumkan di masjid, ada jamuan nasi lepas semayang di rumah masjid-masjid. Apakah maksud jangan jadikan kubur sebagai masjid? Mohon penjelasan. Maksudnya jangan kita semayang menghadapkan kepada kubur. Kerana orang kafir, dia bila kubur, dia pergi semayang di kubur. Mana kubur itu jadi tempat kiblat semayang. Ada pun semayang jenazah dibenarkan. Itu maksudnya. Lepas lagi, berdoa dibenarkan. Ada orang ambil hadis ini,
Jangan jadikan kuburan itu masjid. Tak benar orang berdoa. Itu bodoh. Berdoa boleh, baca Quran boleh, berzikir boleh, istighfar boleh. Jangan jadikan macam orang kafir. Bila ada satu mayat yang ditanam di situ, mereka akan pergi semayang orang mati. Tak boleh semayang di masjid. Yang boleh semayang di kubur, semayang di nazar, yang orang belum semayang. Kita balik tak dalam sampai orang sudah bawa tanam ke kubur. Kita pas lambat. Pak balik dia lah mati. Malah ni bos dalam mati di selayang. Kita duduk di belih. Contoh. Pak kita sampai di selayang orang kata sudah pergi dah sejam yang lepas. Kita sampai di kubur sudah tanah. Semayang di atas kubur. Itu tidak dilarang. Nah, jangan semayang dohor, semayang asal. Nak semayang main, kita semayang di kubur. Pak ambil berkat orang kubur, situ salah. Berdoa, berzikir, tidak salah. Pak. Soalan seterusnya. Salat subuh tapi tidak mandi, apakah hukumnya? Tak pun, tidak. Tak. Mandi biasa-biasa, dia tak mandi 8 tahun. Tak ada masalah. Tapi bau pelik. Kambing pun lari. Tapi kalau dia berkata, wajib tak mandi? Wajib. Bila tak mandi, tidak sah. Ha. Di situ dikatakan, at-taharah, mibtah salat. Bila ada taharah, ada mandi, mandi tertutup. Perempuan di markaban, kosidor tertutup. Nah. Untuk golongan perempuan, laki-laki ini jadi itu adalah. Selain pada jihad berperang dengan tentera kafir dalam negeri Allah, perang pada perang Kubu, perang Syria, perang Afghanistan dan sebagainya. Nabi dia mati ditimpa batu. Lalu hari ini mati ditimpa pokok. Dua orang di Terengganu. Sampai masa tiga buah kenderaan di empat pokok besar. Dua meninggal lah. Rapat. Bumbung kereta rapat ke bawah. Tiga biji, rapat ke biji. Mati di tempat benda yang berat. Mati syahid. Mati syahid. Mati terbakar. Matapis. Mati syahid. Ada seorang mana yang tulis mana dalam Facebook, dalam blog ni, dia kata tidak mati syahid. Lepas tu kalau bodoh, duduk diam. Bila berada tu, dia dah betul. Kata dah, owner blog ni bodoh. Tak ada ilmu. Dan Nabi kata mati syahid terbakar. Kita kata syahid lah. Apa nak ni? Nak lebih-lebih pada Nabi tak boleh. Lagi mati lemas. Jadi dia ni katakan dia mari nak mari kudian. Jadi jatuh dalam sungai lemas. Mati syahid. Kalau tak masuk dalam yang kategori Nabi kata mati syahid. Nah, contohnya mati biasa saja. Terkejut kau lori kuat meninggal. Maka mata fi talabil ilmi, mata fi sabilillah. Masuk dalam ulama kata, siapa yang nak pergi belajar ilmu agama lalu mati, mati di jalan Allah. Jadi kalau awak tak dapat syahid, awak dapat mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah cantiklah. Cantiklah bila cantik tak ada masalah. Soalan seterusnya sikit. Nanti mata. Budak-budak dah main. Apakah tukar bidadari di dalam syurga? Habis ketukar tukar bidadari. Tanya apa? Isteri kita yang masuk dalam syurga tidak jadi bidadari. Isteri kita akan jadi jadi orang Terengganu. Orang perempuan yang isteri orang manusia lah. Kalau di dunia ada dara ke janda ke, ibu tunggal ke, bini orang ke, jenis manusia dunia ni pak. Masuk syurga dia akan jadi orang Terengganu. Terengganu mana? Jadi permaisuri. Permaisuri bandar di mana? Terengganu kan? Tak tahu. Dia akan jadi permaisuri, bukan jadi bidadari. Bidadari ni ialah awet bagi suami dia. Pelayan-pelayan suami dia. Faham lagi? Kan isteri kita dia ada dalam syurga, cemburu dah. Tidak cemburu. Dia dengan rumah, dengan istana, dengan pinggan mangkuk, dengan barang-barang. Kita suami dengan bidadari. Tok Imam sekali ambil bidadari satu kontena. Tok Bila orang ke satu orang dua kontena. Bini tu Bila tak cara dah. Bini tu Bila dah susun pinggan mangkuk. Allah satu pinggan daripada emak, pinggan daripada perok, pinggan daripada belia. Tak ada apa-apa lah. Tapi dunia boleh tak tu? Tak boleh. Nampak? Jumpa gambar saja ngamuk tu. Jumpa gambar dalam bakery. Padahal gambar tu silap. Patutnya gambar tu potong-potong-potong tempek kat tempat kerja.
Ha, silap masuk dalam bakery. Pergi tengok, bini tengok. Ah, nampak. Nampak? Ah, siap lah keluar bakery kat ni. Abang, abang, nanti dulu bakery. Cepat sikit, cepat sikit. Keluar tu ni, golok tu tekak dah. Gampang tak? Gampang tak? Kau puan lagi, dia tak takut kita. Tuan lelaki baik. Tak kisah jumpa gambar perempuan banyak mana pun, kita tak bising. Dalam wallet kita. Soalan seterusnya, siram air atas kubur atau baca Quran dekat kubur, apakah hukumnya? Cari balok dah, cari balok. Siram air harus dan tidak harus. Ni semua boleh, semua tak boleh. Salah. Semua boleh, tak betul. Semua tak boleh, tak betul. Kalau semua tak boleh, tak payah belajar. Bakar lah universiti Islam, Azhar, Jordan. Ganakkan semua pondok-pondok. Pada apa? Makrupik boleh jadi mufti. Apa? Jawapannya semua haram. Tak payah jadi. Okey, ketua makrupik, Johan makrupik jadi mufti wilayah. Betul lah? Okey, soalan pertama, haram. Soalan kedua, haram. Semua haram. Betul lah? Kalau semua boleh, kita juga. Maka ilmiah, ilmunya, dia ada fihi tafsir. Ada. Maka jikalau ulama sebut, dah salawatlah ulama. Faham? Bukan ulama Facebook. Faham tak? Siapa sebut? Imam Nawawi yang dia sebut. Faham lagi? Dalam syarah Zatani, Muatok Imam Malik, Mazhab Maliki yang dia sebut. Faham? Diharuskan siram kubur dengan tiga sebab. Salah satunya sebab baru tanam supaya tanamnya kemas. Yang kedua, sebab dia ada tanam bunga-bunga kecil di situ, dia pun siram. Nah, jadi bukan untuk mayat, untuk bunga itu hidup. Nah, yang ketiga, kerana debu, kalau tak siram, jadi pun debu, dia pun siram. Harus. Dia tidak harus siram tujuan supaya jadi sejuk mayat. Itu salah. Faham? Itu baru salah. Nek? Tak sejuk dengan siram. Tapi dah kita jahil. Mak kata, pergi kubur ni air-air ni. Bila kubur, dia bawa air tu cikgu. Anak bawa air. Anak tu tahu tak apa tujuan. Tak, mak suruh. Mujur, mak suruh bawa. Tak ada take off pin, take off pin. Apa lagi? Atas ada barang dalam ni. Pasal apa? Pasal jahil lagi. Mak bapak jahil, pak bapak jahil. Anak, anak jahil ya. Ilmunya tak ada. Ha. Jadi, bukan untuk mayat. Untuk dunia, mana? Supaya tanah itu lebih kemas, baru tanam. Supaya tidak berdebu. Atau supaya hidup pokok-pokok yang kita tanam. Faham lagi? Ada pun kerana supaya mayat jadi sejuk. Bila batu boleh buat bangsal yang berteduh. Tapi bukan kerana mayat, bila kerana orang hidup. Siapa orang hidup? Orang ziarah nak duduk berdoa di situ. Panas atau hujan, dia buat atap sikit. Dengan syarat tak boleh tanam. Faham lagi? Jadi binaan. Nek, untuk orang ziarah. Oh, okay. Untuk mayat. Binaan. Seorang laki-laki terletak atap, lalu sinar umur tanya, apa sebab kamu buat atap begini? Supaya jadi sejuk ibu bapa pun di dalam kubur. Barulah sinar umur marah. Ha? Innama yajidu amal di dunia. Dia jadi sejuk ke atap ini, amal dia di dalam kubur. Ha? Jadi kita buat untuk kita berteduh dari hujan panas. Untuk ziarah harus. Untuk mayat berteduh, bid'ah. Soalan seterusnya, tak banyak dah. Yang keenam dan sepuluh kali. Saya baru dapat anak sulung. Isteri saya keturunan rawa. Keluarga isteri saya masih kuat mengamalkan adat. Dapat anak jejak tanah, anak bila usia satu tahun. Adat tanam puri, adat ikat kaki, anak dengan kain kuning, mungkinlah dekat yang usul kurapak dalam adat tersebut. Saya telah menegur si puan, jangan buat. Tapi dia degil, kan? Dia teruskan juga. Kata ini adat orang tua dulu-dulu. Menegak hukumnya. Baik. Adat itu tidak salah. Tapi didahulukan oleh agama.
Bandingkan agama itu dengan adab. Ada tak benda-benda yang menyerai agama? Ada. Buang. Tak ada. Tidak ada larangan agama. Teruskan. Okey. Adab saja. Setahun baru dah berjalan adab-adab. Adab orang Minang. Adab orang Jawa dan sebagainya. Contoh. Tapi kalau kita turun awal, macam mana? Kalau turun awal, budak ini tidak nasib baik. Adab yang tidak boleh diteruskan. Kalau dah kalau dia pijak awal, umur 2 bulan pijak tanam, tak ada masalah. Dia cuma ada awal dulu-dulu. Umur setahun baru waktu bertanam. Tidak salah. Jangan ada kepercayaan yang lain. Jika kita tak ikut adab ini, berlaku mudarat begini-gini. Situ adab itu tak bagus. Kain kuning ni, pasal kain kuning? Memanglah keturunan kami suka kain kuning. Betul, tak salah. Faham lagi? Pasal warna kain ikut keluarga masing-masing. Ada keluarga ni gunakan kain kelabu, ada gunakan kain kuning. Tak, kain keluarga ni panggil. Ada keluarga guna kain kelabu, kain hijau, kain biru untuk salah, kain putih. Faham? Nah, contoh. Nah, tapi jangan beritikak pula. Jangan beritikak pula kalau kain kuning gini. Aman. Iblis tak boleh ganggu budak ni pasal letak kain kuning. Itu salah. Jadi jangan semua tak boleh adab dan jangan semua boleh. Bila semua boleh, melampau-lampau adab itu. Akhirnya adab mengatasi agama. Semua tak boleh, silap pula. Kerana Nabi meraikan adab-adab setempat. Soalan yang kelima sebelum akhir. Baik. Apakah boleh saya buatkan gaji saya? Separuh lebihnya saya bekerja dengan supermarket, kerja dengan 7-Eleven, kerja dengan 99, nampak? Indomaret dan sebagainya, atau supermarket biasa, atau muncik biasa. Ada jual benda haram tak? Ada. Contoh yang mudah, jual beer. Ada beer, ada toddy, ada bagadi, ada whisky, ada brandy. Nah, jadi kalau awak jual di supermarket itu, awak terlibat tak dengan awak itu? Tidak terlibat, tidak haram ke? Contoh tidak terlibat, kerja di supermarket, di mall, di pasar raya, dia bahagian pampers. Tak terlibat dengan bahagian arok. Ulama sudah fatwa, halal gaji. Orang yang terlibat dengan arok saja, haram gaji. Sama ada dia terlibat jadi juru jual, atau tukang angkat buat masuk, atau tukang susung arok, atau tukang ambil order, right, dan sebagainya. Semua ni kena laknat. Kalau 7E, ada tak jual arok di Kolombo? Ada, Terengganu Kelantan tak ada. Mak lain ada arok dan 7E. Bila budak dua orang, si, dua pagi, dua siang, dua malam. Betul tak? Bila ada orang nak beli arok, adakah dia akan jadi juru jual? Ada tak? Kena laknat budak. Kena laknat. Malumunum 10 golongan kena laknat. Pasal dia juru jual. Dia tak boleh ada. Betul tak? Ada pun kalau kita bagian pampers, maknum bagian arok, adakah kita kena jual? Tak. Hati-hati. Nek, kita hidup zaman yang terlampau dahsyat sekarang. Tak dahsyat waktu bukan saja ada kilang Allah, ada surau di kilang Allah. Ada surau. Kilang Allah tu malmun dah, kena laknat dah. Tempat iblis duduk dah. Ada surau. Ada nanti imam pun dah berbayar. Imam ni sting. Dah apa banyak? Dia tak minum tapi bau tu lagi. Nek. Problem banyak. Negara yang dilaknat oleh Allah, yang mempermain-mainkan hukum Allah. Terang. Teruskan perjuangan agar Allah dan sayang kembali kita masih dalam misi. Nek. Workshop. Bengkel. Jangan cakap putih. Bengkel. Lori yang bawa arah tu pancit kaya ke? Dia buat sendiri. Tak boleh. Wala tangan wanu alal ismi wal peluang. Jangan kamu tolong. Kalau bak, bantu kita susah. Bantu bila dibenarkan benda ni, jadi susah. Sehingga pam minyak kena masuk sendiri. Faham? Jual beli boleh. Kita jual minyak. Faham? Mubuh kita nak ubuh pam dalam lori. Lori Casper, lori jenis tau. Tak boleh. Masuk. Tuhan. Haram kamu tu. Kalau depan-depan taubat pada Allah.
Allah tak heran dulu kita bodoh. Allah heran kenapa tak mau minta maaf dan mengaku salah. Ha? Eh? Tapi kalau tu orang beriman, dia tanya lagi tu kalau orang yang beriman, dia masuk syek. Masuk syek pun dia orang dalam bursa saham. Betul tak? Dia kerja duit semata-mata. Yang keempat, sebelum akhir. Kebanyakan bapak zaman ini menyukarkan usaha, menyukarkan usaha anak-anak untuk kahwin. Memang Islam itu mudah. Al-dinu yusur. Agama Islam mudah. Memang mudah semua. Tapi sekarang payah. Nah, kerana ada, kerana masyarakat, kerana persepsi, mindset, macam-macam lah yang mempengaruhi kita. Nah, nak kahwin tu gini, gitu, gini, gitu, gini, payah ni. Nah, nak kenal tu satu hal payah. Nah, dapat makin payah. Nak kahwin makin payah. Payahnya hidup. Nah, tapi yang payah itu biasanya orang atasan ke rakyat? Rakyat pasti bagi rakyat didulukan. Maknanya yang susah rakyat dulu. Understand? Itu tolong gabung. Nah. Mana kita bayar rotek kereta, bayar rotek motor rakyat kan? Betul tak? Kita hijau, kita jalan. Menteri tak kena rotek. Faham tak? Tapi bila dia merah, kita hijau, siapa jalan? Menteri. Ha? Menteri. Ini masalah. Rakyat didulukan. Bahkan didulukan untuk senang, untuk terima susah. Faham tak? Dia tak bayar rotek. Ada uang menteri mana kena potong air? Tidak? Tak ada. Rumah kita lah, rumah rakyat. Ha, kena potong air dan sebagainya, sebagainya, dan sebagainya. Nah, ha, itulah, dia besar dia lagi. Pasal dia menteri, kita rakyat. Jadi walaupun awak bayar rotek hijau, tak ada jalan. Tunggu kami dulu. Nah, menteri dengan raja, siapa lalu? Raja nak lalu, menteri pula nak lalu. Siapa kena menteri? Menteri, sebab raja lebih besar. Besar. Betul tak? Ini keadaan sekarang. Raja pula lalu, lembu tidur tak jalan. Siapa raja? Lembu. Dia nak lalu juga. Ayah, hancur lah kereta dia. Jadi kena lembu jalan dulu. Tak lagi. Sebab lembu lebih besar. Tuju tak? Sebab tu aku tak boleh lama masuk TV. Dia kata tak ni. Bukan jahat tak sekira. Gaji pun kita tak sekira. Tak lagi. Beri peringatan bukan marah. Nah. Adakah perlu angkat tangan ketika berdoa? Apakah anda tak berdoa? Apakah dimasukkan dengan orang yang teraniaya yang terbakul doa? Baik. Doa kena angkat tangan dok. Kalau kena angkat tangan, sunat angkat tangan. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida'an Nabi ni adalah nasabah tu tengok apabila dia berdoa waja'ala batna kafaihi ila sama. Nabi meletakkan dua tapak tangannya gini menghadap ke langit. Jadi Nabi kata, Allah kata kalau munna Allah sayang kamu, fattabi'uni. Ikutlah aku. Maka aku doa gini. Kita buat gini yang tak sawak lah. Ini buat gitu ke? Tak payah. Buat gini. Malah lagi. Tapi buat gini. Ini kita buat gini Allah. Ada kan buat gitu? Macam Shaolin Temple. Faham lagi. Nah, ada pula buat gini. Itu bawa-bawa. Wajah patna kafai dan Nabi menjadikan patna dua tapak tangannya ni ila sama kepada langit. Nah, betul tak? Angkat tangan sunnah, angkat tangan. Nah, budak saja. Tak angkat tak berusaha. Boleh dia minta begitu. Macam orang minta sedekah di pasar. Ha, minta tolong, cik minta tolong. Ada ke? Ada lah angkat tangan. Dia minta sikit-sikit. Nah, jadi yang mana orang suka bagi? Pak tak ada sangat. Dah kata ngadak ke langit. Tuhan buat ke langit. Hey. Tuhan bukan angka sawang. Tuhan bukan satelit. Duduk atas, duduk bawah. Tu makhluk. Dah tu ngadak ke langit. Ini langit kiblat doa. Langit kiblat doa. Nah, Kaabah kiblat semayang. Bila nak semayang,
depan Ka'bah, berada ngadap Ka'bah, Ka'bah kiblat semayang. Tangan waktu ini, dan tangan ngadap lagi, kala lagi kiblat bagi doa. Bukan doa doa tak lagi. Dah kalau Tuhan doa terangi, tak tahu. Tak betul. Sebab kita yang duduk sebelah bumi, sebelah sini. Tak? Maka atas langit Tuhan sini. Dah yang duduk bawah ni, kan bumi mula, bawah ni. Jadi kita pula tangan. Dah bawah ni pula Tuhan. Dah tak ada seorang, tadi dua. Dua dah Tuhan. Hak di Melati, tak kena pula. Tiga Tuhan. Dah banyaknya Tuhan. Ampun. Dah Tuhan duduk di langit. Ha? Soalan yang terakhir. Apakah yang dimasukkan orang doa orang yang kena zalim? Gini, orang yang kena zalim ini, bila dia berdoa, doa dia granting Tuhan akan Tuhan. Granting, lambat atau cepat. Batu Nabi kata, ita budak watal mazlum, takutlah kamu akan orang yang zalim berdoa kepada kamu. Manakala kamu jadi kerajaan, muzalim siap. Kalau nanti orang rakyat yang kena zalim berdoa untuk binasa kamu, pasti binasa. Kenapa? Sebab tu ulama dia sahabat saya nak umur, dia baca lah ni. Bila dilantik jadi menteri. Kita seronok jadi menteri, kaya lah kita kan. Kita tak ada man kulia pakot zubihal bihari sekin. Siapa dilantik menjadi menteri, dia sedang disebelah dengan pisau yang tidak kelihatan. Jika dia memang ikhlas nak menyenangkan rakyat, Allah akan tolong dia. Jika dia nak sebaliknya, Allah tidak akan tolong. Jadi terkapal-kapal, akhirnya penuh dengan harta yang mahal. Nabi, ada soalan di sana. Kita ada masa 3 minit saja lagi ke pukul 10. Berkaitan dengan solat, bagaimana memang dah solat, tapi terakhir sedangkan kita berhubung. Selepas itu, adakah kita boleh solat di tempat kawasan peringkatan dengan kolah ke atau polis? Sebab penuh. Sebab bukan penuh. Sebab takut habis imam. Okey, faham. Imam dah nak salam. Kita baru selesai wuduk. Kalau kita berjalan masuk duduk belakang imam, takut imam salam. Tak dapat lah. Maka boleh tak kita ambil kat wuduk tu kita semayang? Tidak perlu. Teruskan pergi ke tempat biasa di belakang imam. Jika sempat, Nabi kata, maka sempat. Jika tidak sempat, maka kamu semayang seorang dan dapat fadilah untuk orang. Kerana kamu tidak sempat padahal kamu sudah dihalangi oleh musuh. Orang yang nak mari semayang di masjid, berjemaah, tapi tayar dia bocor, motosikal. Lalulah balik seorang diri, semayang seorang di rumah, dapat pada macam 27 di masjid. Nampak? Belakang. Tak ni, aku dah jemaah. Pakcik pun apa? Pakcik pun apa? Cakap Melayu. Ya. Ataupun kita tumpukan pada bacaan tadabbur saja. Wajah wajah lillazi fata.
taraf samawati wal ard, aku hadakan wajah kepada-Mu ya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Contoh, bila kita rakam subhana rabbiyal adzim maha suci-Mu ya Allah, maha agung, mula yang maha agung, mula yang maha agung, itu boleh. Jadi kalau kita membayangkan rupa orang lain, rupa saya, rupa bini, rupa anak, jadi macam benda itu mengulangkan khusyuk, mengingatkan kita kepada Allah. Faham lagi? Tapi terbayang tiga salah. Okey, lagi soalan. Depan ni tu. Pendek, cepat, cepat. Memanglah. Dia tu akhir zaman. Islam itu memang ditekan sejak zaman dulu lagi. Apabila orang kafir membunuh orang Islam. Dibomnya Iraq, dibomnya Chechnya, dibomnya Rusia dan Afghanistan. Mana ada orang tangkap-tangkap pemimpin-pemimpin negara-negara sama Europe dan sebagainya. Betul tak? Tapi bila umat Islam yang ada yang terlibat dengan majakin keganasan, habis satu Iraq dihancurkan. Dia ada betulah. Itulah Islam, kelebihan Islam. Lebih banyak kena ujian Allah. Bagi maknanya gitulah. Yang nak mengajar kena ada permit. Disko tak ada permit. Akhir zaman. Allah nak tengok kita sanggup tak bersama dengan Islam. Lagi soalan belakang. Pendek dan kuat. Nanti hari dulu. Cepat. Kuat. Ya. Hari dulu. Haram ada orang kafir duduk di jazirah Arab. Tapi mereka benarkan kekuasaan tentera yang paling jahat di muka bumi, Israel, membina pangkalan yang paling besar. Jadi patut kita dengar dia lain. Kenapa? Mereka tak boleh bincangkan politik. Mereka tak boleh bincangkan hal keadilan dan sebagainya dalam negara. Patut jadi benda lain. Kenapa? Perbezaan. Macam kita lah perbezaan. Orang yang duduk di sawah dengan orang yang duduk di pantai. Cerita lain-lain. Jadi apa-apa pun, kita nak semuanya balik kepada agama Allah. Kita nak balik kepada agama Allah. Arab pun, Arab Spring. Kenapa? Tahu tak sebab apa Syekh Dr. Nasir Farid Wasim? Dia ni mufti Mesir. Dipecat daripada mufti.
Nah, sebab apa? Sebab dia mengharamkan tandingan Ratu Cantik di Mesir. Ratu Cantik Mesir ini adalah sumber ekonomi nombor satu di Mesir. Nah, dengan bertelanjang begini, akan dapat duit banyak kepada kerajaan Mesir. Faham lagi? Jadi Dr. Farid Wasir, Dr. Nasir Farid Wasir, dia berani mengeluarkan fatwa haram dan dipecat daripada menjadi menteri. Itu contoh. Nampak lagi? Nah, itu keadaan. Keadaan kita sekarang macam mana? Nah, jadi semuanya serba tak kena sebenarnya. Sebab apa? Sebab Nabi kata betul sungguh. Akhir kali kamu ramai, tapi kamu dirata oleh musuh-musuh Islam macam makanan yang dihidangkan. Betul sungguh. Kan? Arab dirata. Kita di sini pun dirata. Nah, jadi baliklah kepada akhirat. Jadi apa Allah lantik kepada kita pemerintah yang zalim kepada kita. Salah kita juga kerana kita lalai lama daripada Allah. Maka Allah balas dengan Allah lantik kita pemerintah yang zalim kepada rakyat. Faham lagi? Jadi pakat-pakat istighfar tak kira Arab ke, belah sini ke, pakat betul belakang untuk balik kepada keredaan Allah. Lagi soalan ya? Mulia. Slow, jadi slow. Laju. Cepat. Slow je, slow. Suara kuat. Mai. Duit. Ha, kalau duit kita ambil lah. Tak ada duit orang, tak ambil. Orang jumpa duit awak, awak nak bagi kat dia, kan awak nak ambil duit. Jadi kena umumkan. Nabi kata kalau duit itu banyak dan kamu tak boleh pakai lagi, kamu kena umumkan setahun. Lepas tahun baru boleh pilih. Tapi kalau duit itu sikit 20%, bolehlah kita belanja selalu. Tapi lepas kita belanja selalu 20%, baru kita baca dalam tu Facebook, orang Singapura tu dia kehilangan 20% datang ke Kuala Lumpur. Baru tahu dia tuan dia. Maka wajib kena pulang balik dan tanya dia. Dia kata tak payah lah, kira hantar lah. Hantar kena hantar juga. Faham lagi? Lagi soalan? Bangun, tanya. Okey, awak owner barangan brand asal. Saya buat kopi, tapi tidak merugikan awak. Awak punya top jualan. Saya jual 2-3 dah je. Awak marah? Tak. Tapi kan dengan saya buat yang tipu, awak punya draw, awak marah? Marah tak? Maka dah yumina hadukum atau yumina bagi akhir. Maknya saya boleh nafsi. Tak boleh. Tak terima kamu. Sampai kamu buat benda yang Allah lain suka. Apa yang kamu suka? Jadi nak kopi, jangan berdorahkan orang. Minta izin tu. Lagi soalan. Siapa yang ada kuasa yang boleh melarang, dia diam, dia berdosa. Orang yang tidak ada kuasa, dia pun marah dalam hati, dia tidak berdosa. Jadi kita nak bahagia berapa orang berdosa, berapa orang tak berdosa, berapa orang tak berdosa. Wahum yakliruna ala an yungkiru walam yungkiru. Siapa yang ada kuasa mengingkar, tidak ingkar, maka mereka terima. Tertinggal solat Jumaat. Terlambat. Tak sempat dah. Habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada bila solat Jumaat. Kalau ada lagi orang yang mesbuk, awak ikut. Tambah rakaat. Tak ada dah. Faham lagi? Habis dah orang keluar masjid. Bayar dah pun. Jangan macam tu kok. Mana yang ada mic? Tuan-tuan, Ustaz. Kalau kita bagi saya, kita perlu tak payah hutang orang tu. Mati syahid, saya kena bebas daripada hutang. Mati syahid, kena bayar hutang orang tak? Saya tak lepas hutang. Yang lain semua beres.
Dosa ampun, hutang kena bayar. Mai, mai, mai. Jadi tak tahu bayar dia ni dah. Ha? Ada masalah hutang. Bayar. Ya, dah tak kat sini. Hilang bau, hilang warna. Kalau tanah kita balut dengan kain putih boleh tak? Boleh, kain putih boleh, kain apa kain lah. Dalam kertas pun boleh. Okey? Ha. Tak apa kain warna pun boleh. Nek? Ha. Sebab dia bukan kapan. Bukan kapan. Nek? Lagi soalan, cepat-cepat. Ha. Okey, kerajaan ada hasil yang halal. Perlombongan, petroleum, biji, benda ni, tanaman. Ha. Dan ada hasil yang haram kerajaan. Daripada cukai arak, cukai kasino. Adakah penerusia kita kerja makan gaji dengan kerajaan? Yang jawab bukan saya, Mufti jawab. Antara yang jawab, Mufti Johor. Yang jawab, Mufti Terengganu. Yang jawab, apa benda ni, Syekh Ali Jadul Haq di Mesir. Dan dia kata tidak haram. Asalkan pekerjaan kita itu tidak haram, maka daripada gaji itu tidak haram. Yang haram ialah kerajaan yang mengambil untung daripada membenarkan perkara yang haram. Dan staf tidak dikira terlibat. Yang terlibat, yang haram ialah staf buat kerja yang haram. Itu tak boleh, itu tetap haram. Kita kerja cikgu, kita kerja bomber, kita kerja TMP. Tapi ada gaji kita campur duit daripada kerajaan, daripada pusat. Ada duit judi, ada duit halal dan sebagainya. Maka duit itu tidak dikira haram kepada orang yang makan gaji. Ah, ha, itu berita baik. Nah, tapi kalau kita tidak bekerja, lebih baik. Maka tidak ada keraguan sama sekali. Nah, dan antara yang menjawabnya, almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Fatwa Syekh Abdul Qadir Mandili. Dan dia fatwakan ini di Makatul Mukarramah tahun 64. Nah, lagi soalan. Cepat dan pendek. Okey. Maju. Syarikat maju tak? Asalkan syarikat itu buat benda yang baik. Kalau syarikat tu dia ambil kerja, dia ambil kuah bunuh orang, tahu ni. Syarikat daripada negara AKP, daripada Australia, dia buat apa di sini? Oh, dia tanah empat, tanah anggur. Ha, kita boleh kerja, okey. Ha, patut orang AKP minta orang masjid pergi rumah orang AKP semayang hajat. Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya ni suruh buat benda. Pasal apa semayang hajat ni? Ha, tak kira. Pasal inilah kita mau apa benda ni, mau duduk sini lah anak-anak bagi molek semua. Boleh. Jangan dia nak buat benda yang haram. Pasal apa token maya? Itulah kita mau buka itu nombor ekor punya tu kedai. Hajinya, haji kasih doa sikit. Tak boleh. Faham lagi? Jadi boleh doa ke orang kafir dan tak boleh. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Doakan benda yang harus boleh. Doakan benda yang haram, tak boleh. Lagi soalan. Tadi bubuk kan? Dia. Terima kasih ya, saya menang ya. Kita solat, punya maaf kan eh. Hujanlah. Tapi imam dan tayat akhir. Kita ikut imam tayat sebab kita 4-4 kata dia atau 3 kata atau macam mana kan? Semayang apa tu? Semayang berjemaah. Tahu dah semayang apa? Tahu semayang apa? Isak lah, isak lah. Imam 4? Maksudnya imam dah tayat akhir. Tayat akhir 3 lah. Ada 3. Kita? Maksudnya kita nak buat 3 ke kita buat 4? Pasal apa pula buat 4 maghrib? Isak lah, solat isak. Maksudnya imam dah tayat akhir. Jadi kita ikut tayat akhir. Kita baru sampai? Kita baru sampai. Imam dah tayat akhir? Duduk. Imam sembahyang isyak 4 rakaat. Imam duduk tayat akhir. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatu salawat. Kita pun sampai. Allahu akbar. Baru sampai.
Lepas takbir, duduk. Tahiyat akhir bersama. Faham? Bila imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Maka habis dah ikutan, kita naik semayak. Insya. Kita dapat lagi rakaat? Tak dapat lagi. Jadi bila naik, 4 rakaat. Yang perlu 3 rakaat saja lagi, bila kita mari imam sedang rokok, rakaat takbir. Allahu Akbar. Kita pun bagi duduk. Walaupun tak baca sepatah, dapat rokok, maka dapat satu rakaat. Imam salam, kita naik 3 sekali. Ha? Tapi berhenti dulu takbir, jangan dalam jalan. Imam tengah rokok dalam jalan. Allah. Ada kisah lah. Kuat-kuat. Itu tanda mumayis, budak yang boleh membezakan.
Abang dia dapat tahu, tak perlu untuk tahu. Keluar bokeh. Bukan saja bokeh. Duduk kat orang-orang depan sini, joget. Jadi bila memais, bukan kata jadi makmum. Jadi imam pun boleh. Budak umurnya 5 tahun, 6 tahun, memais tapi pandai semayang, boleh jadi imam semayang jemaah di masjid negara. Faham tak, Bin? Bukan apa, sah jadi imam. Ha? Walaupun bila dia rokok, jatuh spinner. Terdolek spinner. Faham lagi? Dah budak-budak, imam kohol spinner. Faham lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah. Masalah tak kira. Buka apa? Buka. Siapa buka? Tutup siap. Okey. Hukum memasang bacaan tahrim atau bacaan Quran di masjid surau. Faham? Boleh atau tidak? Eh? Jawabnya boleh dan bersyarat. Apa bolehnya? Boleh pasang. Ha, orang mengaji Quran, contoh. Apa syarat? Tidak memudaratkan orang lain. Malah lain. Ha, sampai bergegur kampung. Anak orang nak tidur pun tak boleh. Nah, itu masalah. Jadi, dua-dua kita rai. Orang masjid pun kita rai, mereka tetap pasang. Perlahan, cukup didengar saja di corong-corong speaker. Dan budak-budak boleh tidur. Cantik selalu. Malah gitu. Ha, okey? Dan tak ada lebih sangat kuat. Saya sedikit muda, ini masih tidak. Ha, kotor maya. Bagi syarat ke? Aku pandai, cerita tu. Ada lagi? Ha, bangun. Dalam neraka dekat syurga dan neraka. Ada ke belum? Ada? Penghuni. Ah, penghuni belum ada. Ah, belum ada. Ah, tapi kalau syurga ada. Nampak? Siapa? Orang Ashabul Yasin. Dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin itu mengesahkan antara ceritanya seorang nabi yang dihantar ke sebuah negeri untuk beri, dakwahkan negeri itu supaya beriman. Mereka ni semua berada. Ha, seorang nabi. Bila hantar seorang nabi ni, tak jadi apa. Dia pakat tolak tak mau beriman. Lawan ni nabi-nabi. Tak usah kata bukti. Nabinya lawan. Nah, wa azadna bisa nisik. Allah, akhirnya Allah kata kami tambah dua lagi jadi tiga. Ha, tiga orang nabi untuk satu negeri. Ha, oleh kerana Allah tambah kekuatan tiga nabi, seorang saja beriman. Hak lain tetap kafir lagi. Seorang saja beriman. Pak, bila seorang saja beriman, meh, seorang saja beriman, maka pakat tangkap dia orang kampung, dipijok ramai-ramai dan mati serta-merta. Ayat Allah kata, dia terus diletak di dalam syurga. Dan bila, oh, nampak, eh, itu kelebihan dia. Orang yang masuk syurga nampak dalam surah Yasin. Okey? Ha. Dan bila menjelang kiamat, sebut dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, semuanya akan dikembalikan duduk pada alam barzakh untuk bangkit dari kubur masing-masing. Ha. Ha. Lagi soalan ada? Ha, cepat nak balik. Okey. Okey, kita mak ayah kita main nombor ekor. Contoh. Nah, kita tengok ini nombor ekor. Apa ingat tak? Nombor ekor. Dah dapat cek ayah kita. Pak. Jadi kita dah syok lama dah. Ni baru dah dapat sahih. Kalau kita tegur, nanti dia berasa hati. Jadi nak buat macam mana? Jawabnya tegur supaya tegur yang dia tak berasa hati. Nah, itu ya.
Jadi andaikan kita menjadi ayah yang hendak bertegur, bagaimanakah kalau anak menegur, kita sedih mendengarnya. Maka ayah itulah yang kita gunakan untuk menegur. Andaikan. Faham tak ini? Jangan ibu suka nak kata pasal dia ayah kita. Kalau orang tadi kan, ayah pun walau hidup macam naga, itu dah ayah pun. One and only. Jahat lagu mana pun jangan putus asa bapa kita. Kita terus ajar buat baik. Next. Ini tak mau dengar kata kita melalui orang yang dia sedar. Kadang-kadang dengan jenaka. Kadang-kadang dengan sindiran. Kadang-kadang kita ketemu. Dah banyak cara tadi. Nah, no, seribu daya. Ada kisah lah tak? Nak balik. Ada kisah lah? Tak ada tak? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Walaupun mohon maaf, kerana ambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati kita dipertemukan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mampan ma'alam tanah alim nabi bayar wa'ala rabbana dina alma rabbana atina fi dunia tarabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.